selamat datang bapak dan ibu sudah ada beberapa orang yang bergabung dalam ini sudah ada kurang Sada, lebih kurang, lebih lebih 16 bergabung bergabung dalam kita pada hari ini hari ini dan alhamdulillah inilah Bismillah si sudah bergabung si kita bergabung kita, kita. sama kita kita saya sapa saya dulu assalamualaikum assalamualaikum bagaimana sehat sehat bu, sehat, bu. Terus, ya, lalu, ya, saya Maaf Pak, suara ya? Bapak Suaranya, suaranya suara, dia, uh, suara oh, saya kurang jelas Ada, ada, sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah sudah bergabung sama kita. Saya sapa dulu, Assalamualaikum sehat, sehat

Tes, 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 tes. Suara saya balik nah, saya lagi, balik lagi, ini ya Pak? buta, buta, saya saya juga, oh, saya ya. juga saya. ya, Balik lagi. Balik. Balik lagi. tes 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 suara saya balik ya, lagi balik lagi apa apa ya. ini ya pak Halo bu, kalau buta sudah uh, jelas sudah jelas saya juga saya, oh, saya juga, oh, eh, saya. juga oh, ya balik lagi lagi cek 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 atas Assalamualaikum, ah. assalamualaikum. Cek satu dua tiga. Cek dua tiga. Cek 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 cek. Suara saja, nggak pak?

Iya Pak, coba kita setting dulu sama teman-teman di sini Pak ya. Tes 1 2 3. Masih eko Pak? Ya, itu baru. Oh, sudah ya? Ya. Heeh. Nah. Eh, uh, coba Ibu Tasmila, mohon maaf bisa dicoba Bu. Ya. 1 2 oh, 3 dicoba. Iya. Oh, baik. Saya sudah enggak sudah ada fitur apa ya, nah, ya. ya, ya. di situ. Sama banget. Sudah oh, ya. clear ya? Oke. Okay. Nah. cek satu dua tiga jelas pak fatur jelas 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 cek. oh ya baik 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 sudah ada bergabung bersama kita juga ibu uh, ibu anti ya selamat bergabung bu Kemudian ada Bu Salma juga, KF dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Informasinya kalau Pak Aluk itu insya Allah jam 10.30 atau sekitar jam 10 baru bisa bergabung bersama kita karena beliau masih dalam perjalanan dari Jakarta ya. Baik, bagaimana Pak Fatur? Apa sudah boleh kita mulai? Bisa, saja, Mari, Silakan. Baik, kurang lebih 27 peserta. 28 ya, sekarang kita mulai hmm. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Uh, tentunya, mudah-mudahan masih pada semangat, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama dari wabah yang sedang melanda kita saat ini, ya Bapak dan Ibu. Uh, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu KF dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Pak Fatur, uh, Koordinator Fungsi IPDS BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga ada Ibu Suryanti Toar, KF Statistik Distribusi. Tadi juga ada sudah bergabung bersama kita Ibu Salma. Kf, nerwilis, BPS, provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian yang kita tunggu-tunggu tentunya Ibu Tasmilah yang nantinya akan memberikan banyak ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa sama seperti beliau, bahkan bisa melebihi beliau nantinya. Insya Allah, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, Bapak dan Ibu semua, dalam acara Ngobras. Ngobras itu adalah Ngobrol Santai Sabtu, jadi. Uh, sebuah acara yang digagas oleh teman-teman dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara uh, dalam rangka sharing knowledge. ya Jadi, uh, kebetulan untuk tema tulisan ini adalah edisi yang kedua, sebelumnya disampaikan oleh Pak Kadir dari BPS RI. Uh, kemudian, untuk yang kedua kali ini akan disampaikan oleh Ibu Tasmilah. Nah, tema talk show atau... Smart sharing kita pada kesempatan kali ini adalah Kiat-kiat uh, bagaimana sehingga opini kita dapat menembus media nasional Saya membaca tulisan Mbak Tasmila ya Di blog pribadinya Bu, berjudul rotu Kampus Di paragraf ke-7 itu sangat menyentuh setelah membaca Mencoba ya, setelah mencoba 11 kali ngirim ke Kompas Akhirnya bisa tembus juga Hampir putus asa ya pada saat itu mbak tasmila dan sempat mungkin terlontar apa mungkin karena saya ini bukan pejabat atau apa mungkin karena saya bukan tokoh kali ya sehingga kok susah banget tembus tembus media kompas tapi eh, akhirnya prasangka itu terpatahkan saat tulisan sederhana ya sangat sederhana berjudul eh, berjudul ya Mohon maaf ada kesalahan teknis ya yang berjudul uh, memaknai angka kemiskinan akhirnya nangkring di halaman 6 Kompas tanggal 20 Januari 2018. Mudah-mudahan saya tidak salah ya Ibu ya. Lalu kemudian di tulisan lainnya Mbak Tasmila itu bercerita tentang proses menulis opini dengan memanfaatkan data BPS. Apalagi hampir semua pada hari ini adalah pegawai BPS. Pertama adalah menentukan tema yang aktual ya itu apa bocoran tips dari Ibu Tasmila. Lalu kemudian menentukan angle yang kita pilih. Lalu kemudian membuat poin-poin dari tulisan yang akan kita tulis. Nah, itu kira-kira kisi-kisi nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu Tasmila kepada kita semua. Kita sangat berharap kemudian kita bisa menyamai Ibu Tasmila yang sudah ratusan ya tulisannya. Luar biasa Ibu. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu Welcome speech ya opening speech dari Pak Fatur beliau adalah koordinator fungsi bidang IPDS BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya persilahkan kepada Pak Fatur silahkan Pak. Terima kasih Pak Junet atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Mbak, tas yang saya hormati, eh, ada Ibu Salma, Ibu Anti yang sempat hadir eh, saat ini. Yang saya hormati, penulis-penulis eh, Sultra -penulis yang saya banggakan. Kemudian, yang saya hormati juga calon penulis-penulis Sultra -penulis yang saya cintai. Berarti, ada, ada penulis, ada yang calon penulis ini, Mbak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu kenikmatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita beserta keluarga dan sahabatnya yang mana kita harap syafatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Permohon maaf uh, sekiranya Ibu pimpinan Abu Agnes uh, dapat membuka kegiatan ini. Namun uh, beliau waktu yang bersamaan sementara perjalanan ke Kendari. Kalau salah ini dari Surabaya beliau ada rangkaian kegiatan diklat bim 2. Gitu. Ucapan terima kasih untuk Mbak Tasmira yang di tengah kesibukannya ya, Mbak bersedia menyempatkan waktu ini, Mbak menjadi ini materinya jadi lebih cenderung ke coaching ya, jadi menjadi coach lah di kesempatan saat ini. Bapak Ibu hormati, sekarang kan sudah zamannya fungsional ini ya, fungsional statistisi maupun prakom itu wajib nulis itu, wajib hukumnya. Hukum wajib ini kalau bisa bilang kan fardu ya, tapi fardunya bukan apa lagi fardu air nih, itu bukan fardu kifayah ya. Ini kenapa? Karena Menulis merupakan salah satu cara untuk berkontribusi untuk uh, mendarmabaktikan karya Bapak Ibu sekalian untuk BPS yang kita cintai. Masyarakat akan lebih mengenal BPS melalui tulisan-tulisan yang kita akan tulis gitu ya. Nantinya dengan makin uh, masyarakat makin mengenal BPS ya, itu menimbulkan rasa respek lah BPS, uh, masyarakat terhadap BPS. Kemudian pada ujungnya, BPS eh, dalam kegiatan eh, melakukan kegiatan statistik itu eh, menjadi lebih mudah gitu dalam pelaksanaannya. Kemudian kalau sudah menulis di samping dapat angka kredit ya kan fungsional ya sudah angka kredit, nah, tulisan bapak ibu itu dapat menjadi eh, jejak digital kita lah. Anak cucu keturunan kita itu dapat mengenal kita lewat tulisan tulisan kita gitu kalau kita nyari Leman Jaya namanya ya itu wah, sudah banyak ininya Mbak Tasmilah sudah banyak lain kalau nyari nama saya ya itu agak susah itu kan <laughs> baik acara coaching penulisan seperti ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memotivasi seluruh pegawai BPS terutama pegawai di BPS Sulawesi se Tenggara dalam mengembang, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam menulis opini atau karya tulis ilmiah. Ini saat ini uh, lebih fokus ke kan uh, karya uh, apa namanya opiniom ini di teman uh, yang yang nasional gitu ya. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sudah disampaikan tadi uh, Mas Junid tadi uh, kegiatan lanjutan webinar yang seri pertama yang diselenggarakan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar bulan Agustus 2020. Uh, dan insya Allah kegiatan seperti ini akan akan rutin kita selenggarakan. Bapak-Ibu sekalian, berbagai pegawai BPS Ultra saat ini telah banyak yang menulis di media lokal, baik media cetak maupun media online. Kami berharap para penulis tidak berhenti di titik tersebut gitu ya. Jadi harus terus memacu kemampuannya agar tulisannya bisa menembus media nasional. Oleh karena itu ya, teman-teman semua yang sempat hadir, manfaatkanlah momen berharga saat ini untuk dapat mengambil ilmu dari Mbak Milah. Untuk pembicara, kami berharap bisa membagi cerita, pengalaman, bagaimana tulisannya bisa dimuat di kompas, yang tadi dibilang apa, Pak Junet tadi, mungkin juga tips-tips agar konsisten dalam menulis. Kemudian tips-tips juga orang yang belum menulis bisa mulai menulis. Karena salah satu masalah penulis-penulis di ini cenderung tidak konsisten dalam menulis. Kadang rajin, well, udah kalau rajin lagi rajin uh, nulis gitu. Tapi kalau sering ininya lebih sering nggak nulisnya kayaknya gitu. Untuk tahap selanjutnya, rencanakan ada kegiatan coaching uh, penulisan open ini yang lebih intensif secara online maupun offline nantinya ya. Kegiatan ini tidak berhenti sampai di saat ini. Saya berharap Bapak-Ibu selain uh, uh, nantinya yang yang hadir itu bisa bergabung dengan grup penulisan sutra ya. Nanti Pak Leman bisa nge-add ya, nanti minta add sama adminnya ya. Uh, karena kenapa kalau di dalam satu grup itu ada komunitas menulis itu iklim uh, penulisan dan itu bisa-bisa menjaga semangat gitu. Jadi komitmen bersama itu bisa terjalin di uh, satu grup jadi sharing sharing dan lain-lain. Uh, kita berharap ada output yang dihasilkan dari kaitan ini, bapak-ibu bisa mulai menulis tema-tema yang hangat se sementara dibicarakan di ya, apa di publik. Kemudian akan ada coaching atau saling mengkoreksi tulisan lah dari para peserta. Kemudian para peserta akan diwajibkan membuat tulisan opini yang diharapkan akan menembus media nasional gitu ya. Jadi mungkin awalnya kita wajibkan dulu biar apa biar biar ada semangat gitu untuk menulis karena kalau tidak di, diwajibkan tidak ditanya-tanya apa lebih tenggelam sama kegiatan rutinnya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup pengantar dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang terakhir, beli apel dan manggis. Dua-duanya rasanya manis. Fungsional, ayo menulis biar kalian tetap eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Fatur. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penulis nasional, ya dan bisa tetap eksis sebagai statistisi, insya Allah. Baik. selanjutnya ini adalah sesi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Apalagi di Sultra ini kalau tidak salah ada sekitar 20-an penulis, Bu. Yang nah, tentunya mereka sekarang ini sudah menunggu-nunggu. Tips dan trik apa sih yang dilakukan oleh Ibu Tasmila kok bisa sukses itu. Namun sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Ibu Tasmila beliau bernama Tasmila <tis> ya. Ibu Tasmila lahir di Magelang September tahun 1983 kurang lebih 37 tahun yang lalu ya Bu masih sangat muda luar biasa. Kemudian menempuh pendidikan SD sampai SMP di Kabupaten Magelang. kemudian SMA Negeri 3 Magelang dan kemudian dilanjutkan D4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berarti kakak kelas saya ya, bu ya, beda lima tahun, eh lima lebih lah. Kemudian sekarang sudah menikah dan memiliki lima orang putra putri. Kemudian ini adalah moto hidup pegangan beliau, jalani peranmu sepenuh hati. Bisa jadi jalan hidupmu mendekati apa yang kamu cita-citakan luar biasa ya. Ibu jalani peranmu sepenuh hati. Jadi sebagai pegawai BPS statistisi jalani dengan sepenuh hati. Jangan prakom jadi statistisi. Ya itu moderatornya itu. Kemudian pengalaman bekerja ibu Tasmila pernah menjadi kepala seksi statistik distribusi BPS Kabupaten Mimika Papua. Berarti dulu penempatan Papua ya pertama bu. Lalu kemudian uh. uh, kasinir wilis BPS Kabupaten Mimika Papua. Lalu kemudian menjadi statistisi muda pada statistik produksi BPS Kota Serang, Banten. Kemudian menjadi statistisi muda pada IPDS BPS Kota Malang, Jawa Timur. Nah selanjutnya ini nih pengalaman menulis. Menulis 120 opini, 120 loh opini di 22 media cetak dan elektronik. Saya nulis WhatsApp aja kadang sudah ditulis, diedit lagi, nggak pede, diedit lagi, akhirnya dihapus, nggak update status. Nah, itu di mana aja dimuatnya di Kompas, Republika, Jawa Post, Suara Pembaruan, Koran Sindo, Koran Kontan, Koran Jakarta, Detik News, ya, Suara Merdeka, Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Banten Post, pokoknya banyak sampai ini ada juga Malang Post dan Bali pos Luar biasa, Ibu Tasmila. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja mungkin saya persilahkan kepada Ibu Tasmilah. Oh iya, ini ada pesan nih, pesan dari teman-teman. Katanya kalau ada yang ingin bertanya, bisa sudah menuliskan pertanyaan dari sekarang, sehingga nanti bisa lebih efektif pada saat tanya-jawab, karena saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya ke Ibu Tasmilah, melalui link s.bps.go.id slash tanya tasmilah. Gitu ya, Mungkin bisa di-share screen teman-teman untuk oh, nggak usah ya. Ada di kolom komentar ya untuk link pertanyaannya s.bps.go.id slash tanya Tasmila. Baik, langsung saja Ibu Tasmila saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalam salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Fathur Rahman selaku KF bidang IPDS BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Fathur ini ternyata kakak kelas saya waktu SMA <laughs> di SMA Magelang, SMA 3 ya Semanaga Magelang gitu. Tapi kakak kelas sedikit jauh gitu, jadi saya nggak kenal ketika di kampus gitu. di sekolah dulu gitu. Kemudian juga yang saya hormati ibu anti ibu Suryanti tur koordinator fungsi statistik distribusi kemudian juga ibu Zalima koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Junet selaku moderator pada pagi hari ini Adik kelas jauh juga ya Pak Junet ya Iya <laughs> iya Bu Kemudian, juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman penulis di BPS Provinsi, lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang saya hormati dan berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, sehingga pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman dalam menulis opini di media, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada eh, Pak Ahmad Lukman mungkin belum bergabung ya pada hari ini kemudian juga Pak Leman, Pak Junet yang dalam beberapa hari ini sering waan ya, ya komunikasi intensif gitu iya. atas kesempatan juga yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman gitu ya saya di sini juga bukan uh, yang yang lebih pakar dalam menulis opini bukan tapi karena lebih dulu saja gitu dalam menulis opini. Kemudian juga lebih lebih dulu di media nasional. Sebenarnya ada senior saya dalam menulis itu ya Prof Kadir itu. Itu senior saya dalam menulis gitu ya. Meskipun uh, adik kelas tapi beliau lebih dulu gitu dalam menulis opini di media dan saya banyak belajar juga dari tulisan-tulisannya Prof Kadir gitu di di media nasional gitu. Jadi karena ini judulnya adalah ngobras, jadi ini kan nanti akan banyak diskusi interaktif saja ya, Bapak Ibu ya. Karena secara teknik menulis, kemudian teori-teori menulis itu sudah disampaikan sebelumnya dengan dengan Prof Kadir gitu. Dan saya di sini hanya seperti apa sih pengalaman saya, tipsnya gitu ya untuk untuk bisa menembus di media nasional. Jadi sebenarnya. Kalau membicarakan tentang media nasional, itu pernah saya merasakan yang disampaikan oleh Pak Junet tadi, gitu ya, bahwa mungkin media nasional itu hanya untuk pejabat saja. Mungkin uh, media nasional itu hanya orang orang terkenal saja. Gitu. Orang yang bukan terkenal seperti saya itu mungkin nggak ada kesempatan. Apalagi nggak punya embel-embel yang panjang gitu ya. Nama juga cuma tasmilah doang gitu ya. Nggak nggak ada nggak ada depan dokternya, nggak ada PhD-nya gitu ya. Nggak ada uh, jabatan publik atau jabatan strukturalnya gitu ya. enggak nggak menarik sekali lah gitu. Nama cuma tasmilah saja gitu. Itu saya sampai merasa seperti itu karena berulang kali ngirim ke Kompas kemudian ngirim ke Republika juga itu kok nggak muat-muat gitu. Tapi yang saya syukuri pada saat itu ketika eh, apa namanya tulisan saya nggak muat nggak muat nggak muat itu saya nggak berhenti untuk menulis gitu. Jadi itu yang yang saya syukuri eh, ya saya terima kasih ya untuk saya yang dulu gitu ya eh, tidak menyerah ketika tulisan saya tidak dimuat juga di media nasional. Jadi eh, sebodoh amat lah nggak 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 muat di media belum muat di media nasional. Yang penting saya nulis, yang penting saya nulis gitu ya. Jadi pada waktu saya lima tahun di Banten itu mulai menulis tahun 2015 di umur saya yang berapa 31 tahun ya 32 tahun ya 32 tahun baru memulai menulis kemudian juga itu sudah punya anak empat punya bayi anak yang keempat gitu jadi buat Teman-teman uh, semuanya penulis di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan di umur uh, yang tidak lagi muda sekalipun. gitu Karena menulis itu sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih dengan seiring kita seringnya kita menulis, maka keterampilan menulis kita itu juga akan semakin meningkat. Nah, ngomong-ngomong mengenai bagaimana sih kita bisa menembus ke media nasional itu, kalau dari redaks, redaktur ya, salah satu redaktur media nasional itu mengatakan bahwa penulis itu ada empat kuadran. Yang pertama itu adalah orang terkenal, pejabat publik, pejabat negara gitu ya, pokoknya pejabat politik dan sebagainya yang memiliki tulisan bagus Terus yang kedua orang terkenal dengan tulisan biasa kemudian orang biasa dengan tulisan bagus dan orang biasa dengan tulisan biasa gitu Nah untuk orang terkenal tadi pejabat publik dan pejabat negara dan sebagainya ini, ini akan memiliki peluang yang besar gitu ya untuk dimuat di media mainstream nasional sedangkan seperti saya yang bukan siapa-siapa harus harus memiliki tulisan bagus gitu ya agar menarik perhatian redaksi agar tulisan kita itu layak dimuat di media gitu. Jadi itulah kuncinya bagi saya yang e, bagi mungkin adik-adik gitu adik-adik ya, penulis di Sulawesi Tenggara gitu yang yang bukan siapa-siapa, yang staf, yang statis statistisi gitu ya. Ya kuncinya ada bagaimana kita membuat tulisan yang bagus. Dan tulisan yang bagus itu seperti apa sih yang dimuat di media nasional itu? Kalau secara teknik sudah dipelajari ya. Nah, tulisan yang memiliki peluang besar untuk muat di media itu adalah tulisan yang sesuai dengan aktualitas saat ini. Jadi, sesuai dengan isu aktual. Apa yang menjadi isu aktual saat ini, maka tulisan itu akan memiliki peluang besar dimuat di media. Mohon maaf ada iklan sebentar. Ya. Nah itulah makna anak lima jadinya begitu itu. Yang nomor lima nangis ngek gitu ya. Jadi mohon maaf tadi iklan. Nah kembali lagi kepada tulisan yang layak untuk muat di media nasional itu selain tadi sesuai dengan isu aktual. Yang kedua adalah memiliki sudut pandang baru. Memiliki perspektif baru yang belum dibahas oleh penulis-penulis yang lainnya. Bisa jadi temanya sama. Bisa jadi 16000 pegawai BPS itu mendengarkan rilis pertumbuhan ekonomi yang sama dari Pak kecuk tapi sudut pandang yang diambil itu bisa jadi berbeda-beda tapi perspektif apa yang akan kita sajikan kepada pembaca itulah itu kuncinya gitu Pak kecuk merilis tentang angka kemiskinan 16.000 pegawai itu juga menyimak gitu ya menyimak tentang uh, rilis kemiskinan tersebut gitu semuanya menyimak gitu tapi yang kemudian eh uh, memunculkan ide tulisan gitu ya dengan perspektif yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang menarik bagi pembaca itu itulah yang di, diharapkan kalau sekedar menyampaikan angka-angka saja apa bedanya dengan BRS angka-angka itu sudah disampaikan oleh Pak Kecuk gitu ya dan dalam setiap rilis itu pun BPS mengundang media tidak mengherankan ketika selesai rilis maka berita tentang kemiskinan itu akan muncul di hampir semua media nasional dan media lokal gitu ya yang yang mengikuti pers rilis tadi gitu. Demikian juga ketika Pak Kecuk selesai melakukan rilis pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau kita menyampaikan cuma angka-angka saja tanpa ada sesuatu yang wow gitu ya yang akan kita munculkan gitu ya. Ya enggak ada bedanya orang sudah enggak akan merasa tertarik lagi gitu. Redaksi juga sama. Oh ini wartawan saya sudah mengikuti rilis tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi kuncinya kalau uh, menurut saya gitu ya tips dari saya itu yang pertama adalah sesuai dengan aktualitas ya isu yang aktual yang kedua adalah memiliki sudut pandang yang berbeda bagaimana mencari sudut pandang tadi sama-sama mendengarkan rilis tentang uh, tingkat pengangguran terbuka tapi yang mau akan kita angkat itu apa apakah karena penganggurannya yang meningkat atau akan kita soroti tentang pengangguran usia muda atau akan kita soroti tentang tenaga kerja informalnya yang melonjak gitu ya semasa pandemi atau akan kita soroti tentang eh, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang ternyata meningkat pada masa pandemi nah itulah sudut pandang itulah kuncinya gitu ya seperti itu bagi orang BPS ketika kita mengikuti rilis eh, angka gitu ya rilis berita resmi statistik gitu angka-angka yang kita peroleh itu sama gitu ya bisa jadi angka-angka itu menjadi sesuatu yang biasa kita baca, biasa kita dengar gitu ya. Tapi di balik angka itu apa sih gitu? Itulah yang akan dinantikan gitu ya oleh pembaca gitu. Saya mohon izin share screen mungkin nggak banyak nanti ya di share screen saya. Cuma bagaimana sih kita menarasikan data di BPS itu kemudian yang layak menjadi me, apa? muat di media nasional itu ini sebenarnya materi yang biasa saya sampaikan tapi karena kita nanti akan lebih banyak diskusi maka ini bagaimana menarasikan data di media sehingga layak di media nasional kemudian juga apa namanya mampu menarik pembaca sekaligus redaksi itu yang pertama ini adalah dikaitkan dengan isu terkini jadi itu akan memperlu memperbesar peluang muat tulisan kita di media karena orang tuh ingin, ingin mengetahui tentang masalah yang terjadi saat ini mungkin itu penting gitu ya kita membicarakan tentang apa e, misalnya tentang pembangunan manusia gitu itu sesuatu yang penting gitu tapi kita perlu mengkaitkan dengan isu saat ini nah isu yang relevan dalam e, satu setengah tahun ini dan mungkin sampai dua tahun e, ini nanti adalah pandemi jadi bapak ibu ketika akan menulis tema apapun gitu ya bisa dikaitkan dengan pandemi apalagi sekarang ini tingkat positif dari covid 19 ini meningkat gitu ya Nah ini bisa dikaitkan mau menulis tentang pembangunan manusia kaitkan pada masa pandemi mau menulis tentang perkembangan harga sembako dikaitkan dengan pandemi di apa namanya kemudian menulis tentang pengangguran di usia muda kaitkan dengan pandemi menulis tentang pembangunan gender kaitkan dengan pandemi karena pandemi ini akan menjadi isu yang relevan untuk dua tahun ini kemudian menyangkut kepentingan umum jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini pasti ya, apalagi di sini Bapak Ibu rekan-rekan penulis semuanya sudah berpengalaman untuk menulis artikel opini di koran lokal. Kemudian dikaitkan dengan sektor yang relevan, ini pasti karena kita tidak mungkin akan menulis tentang kemiskinan tanpa disertai dengan keterkaitan dengan ketenaga kerjaan, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan konsumsi dan lain sebagainya, dengan harga-harga gitu. Itu pasti akan menyangkut me mengaitkan dengan hal-hal tersebut. Kemudian ini menonjolkan angka atau sesuatu yang menarik gitu. Dari rilis TPT, angka apa sih yang akan kita tonjolkan gitu ya. Atau mungkin dari isu yang ramai itu tentang impor beras gitu ya, tentang wacana impor beras saat itu. Isu apa sih yang akan kita uh, tonjolkan? Ketika penulis-penulis lain itu menulis tentang uh, urgensinya uh, impor beras yang kemudian dikaitkan uh, dengan Produksinya dengan konsumsinya, dengan distribusinya, dengan cadangan beras dan sebagainya. Kalau saya, saya mikirnya, oh itu pasti sudah ditulis oleh penulis, -penulis lain, pasti akan larinya ke sana. Maka saya mencoba ketika rame tentang wacana impor beras tadi, saya mencoba menulis tentang uh, sudut pandang bagaimana dengan si petaninya. Nah, seperti itu. Itu salah satu kita menonjolkan angka atau sesuatu yang menarik yang penulis lain belum mengulasnya. Yang kemungkinan penulis lain itu tidak akan membahas tentang itu gitu ini ini salah satu tips ya agar tulisan kita itu berpeluang untuk muat di media nasional kemudian juga ada argumentasi atau saran rekomendasi jelas ini yang membedakan tulisan opini dengan brs yang membedakan tulisan opini dengan berita yang membedakan tulisan opini dengan publikasi ada argumentasi apa ada implikasi apa dari angka tersebut ada dampaknya itu apa sehingga dengan masalah tadi dengan angka tadi ya kemudian juga dengan apa namanya dampak atau implikasi itu tadi kita menyarankan apa antisipasinya itu apa terhadap masalah itu tadi nah ini ini adalah salah satu tips bagaimana tulisan opini itu agar berpeluang untuk dimuat di media ini juga Uh, saya sampaikan juga cuplik saya cuplik aja bagaimana template andalan saya ketika menulis opini di media nasional itu yang pertama adalah memuat masalah apa yang menjadi isu kekinian itu yang pertama yang kedua adalah angka atau fakta apa yang terjadi uh, yang yang mendukung dari masalah tersebut kemudian capaian hingga saat ini tantangan ke depan atau mungkin dampaknya ke depan terhadap fenomena tadi terhadap masalah tadi terhadap angka yang kita angkat tadi terhadap sesuatu yang kita tonjolkan tadi itu apa gitu ya tantangan kedepannya sehingga kita memberikan saran atau rekomendasi terhadap masalah tersebut. Nah kelima kelima poin inilah gitu ya yang yang kalau bagi saya itu harus ada gitu ya sehingga tulisan kita itu tidak hanya sekedar menyajikan angka-angka saja tapi juga membuka wawasan gitu loh. Oh masalahnya ini data pendukungnya ini terus sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tuh ini tantangan kedepannya kalau ini tidak diatasi itu apa sih dampaknya itu apa implikasinya apa kemudian supaya itu tidak terjadi mengantisipasinya adalah dengan ini 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 jadi tulisan kita itu tidak hanya memaparkan masalah saja namun juga memberikan eh, saran atau memberikan apa ya warning lah ibaratnya ya warning eh, kedepannya itu akan seperti apa kemudian juga memberikan saran itu nah yang seringnya terjadi teman-teman penulis eh, di beberapa teman-teman penulis yang meminta gitu ya meminta masukan ke saya misalnya mau nulis terus tolong dibacain gitu itu yang sering terjadi itu adalah menyampaikan masalah dan menyam, sampai dengan yang itu tadi angka atau fakta yang terjadi oh masalahnya itu adalah pengangguran yang meningkat di masa pandemi terus bawahnya itu adalah angka-angka yang mendukung tentang peningkatan pengangguran di masa pandemi tadi tapi lupa lupa untuk mem, menambahkan Upayanya sebelumnya gitu ya upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi contohnya kalau di masa peningkatan pengangguran di masa pandemi tahun 2020 upaya pemerintahnya itu sudah menggulirkan kartu prakerja gitu itu juga perlu kita singgung gitu kemudian tantangannya ke depan tuh apa itu lupa juga belum di di apa dimasukkan termasuk sarannya gitu jadi yang sering terjadi itu sampai dengan masalah dan angka saja belum sampai kemudian membuka mata ini loh gitu ya kalau misalnya tidak segera diatasi ini loh dampaknya kedepannya itu gitu terlebih Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi dan sebagainya gitu itu eh, lima, lima poin ini yang eh, saya upayakan ada dalam setiap tulisan saya gitu ya, dalam setiap tulisan saya yang eh, dimuat di media nasional kemudian ini saya skip aja karena sudah eh, sudah pernah disampaikan dalam eh, teori ya dalam menulis opini kemudian di sini, bagaimana saya proses dari kisi-kisi yang saya peroleh dari Pak Leman itu? Kan, bagaimana mengubah isu menjadi sebuah topik, gitu ya. Kemudian, juga membuat judul yang baik. Nah, di sini, ini contoh saya ambil beberapa contoh tulisan opini saya yang sudah dimuat di media itu. Di sini, judulnya "Memacu Konsumsi Menghindari Resesi". Ini adalah kerangka pemikiran yang saya buat. Jadi, kerangka pemikiran itu. Harus kalau bagi saya ya saya mengharuskan untuk membuat dulu poin-poinnya itu apa sih dalam setiap uh, ide yang akan tulisan yang akan kita tulis itu sehingga kita tidak keluar dari tema yang pertama terus yang kedua juga tidak macet di tengah jalan nah yang 4 memastikan bahwa ketika membuat kerangka pemikiran poin pertama kita letakkan di awal itu adalah apa yang menjadi isu kekenian dan itu akan kita letakkan pada paragraf awal bagaimana membuat paragraf yang baik ya di situ itu bahwa paragraf pertama yang baik itu akan menjadi teras kita akan menjadi apa ya kesan pertama dari tulisan kita gitu setelah judul maka paragraf pertama itu yang akan dibaca kalau paragraf pertama itu sudah tidak menarik orang sudah akan skip aja gitu ya nggak akan melanjutkan membaca tulisan kita demikian juga dengan redaksi nasional gitu jadi lihat judul kemudian paragraf pertama. Paragraf pertama itu harus terkait dengan masalah apa yang ada dalam judul yang akan kita angkat dan sesuai dengan isu terkini. Terus bagaimana menggabungkan antara masalah dan isu terkini itu tadi gitu. Nah, biasanya saya membuat rangka pemikiran. Nah, yang pertama ini pada waktu itu tentang rilis uh, pertumbuhan ekonomi di Singapura dan Korea Selatan bahwa kedua negara tersebut sudah resmi mengalami resesi. Ini adalah beritanya gitu ya, beritanya. Kemudian itu menjadi semacam warning bagi Indonesia gitu ya. E, dua negara aja sudah mengalami resesi. Berarti kita seperti apa? Oh, kita pernah mengalami resesi itu pada tahun 98 gitu ya. Sejarahnya saya masukkan. Kemudian bagaimana sih struktur dari PDB Indonesia gitu bahwa konsumsi itu berkontribusi terbesar terhadap PDB. Kemudian upaya menggerakkan perekonomian di, dengan new normal itu ternyata kurang optimal gitu ya pada bulan Juni waktu itu bulan Juli atau apa ya ini seperti itu kurang optimal bagaimana dengan nasib 40 penduduk terbawah gitu ya ketika terjadi resesi salah satunya apa namanya sarannya itu percepatan realisasi bantuan sosial kemudian juga percepatan pencairan gaji 13 gitu karena untuk mendorong konsumsi tadi karena konsumsi memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia ini. Ini adalah kerangka pemikiran yang saya buat. Jadi jangan dibayangkan kerangka pemikiran itu yang jelimet seperti jurnal atau skripsi atau tesis gitu ya atau mungkin karya tulis ilmiah yang lain, tapi poin-poin saja yang akan kita bahas dalam tulisan kita. Ini kita di awal gitu. Tapi angkanya saya belum tahu, angkanya nanti kita cari gitu. Nah, di sini data yang digunakan adalah PDB, kemudian kemiskinan dan ketimpangan, Google Mobility Report, Kemudian, tenaga kerjaan laporan Bank Dunia jadi ketika kita akan menulis opini yang kemudian layak untuk dimuat di media nasional. Kita tidak bisa hanya terpaku pada, misalnya karena judulnya memacu konsumsi, menghindari resesi. Maka, saya akan bicarakan tentang uh, rilis dari pertumbuhan ekonomi saja. Tidak, tapi kita memerlukan data-data lain atau referensi-referensi lain yang akan mendukung tulisan kita ini. Ini contohnya ya, salah satu contohnya untuk membuat tulisan ini, saya memerlukan uh, lima referensi, lima referensi untuk mendukung uh, tulisan tersebut. Nah ini juga contoh opini yang lain, antisipasi resesi, nah ini isu aktualnya apa? Revisi ta target pertumbuhan ekonomi oleh Kemenkeu. Jadi pada waktu itu, uh, Kementerian Keuangan, Bu SMI itu menurunkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dengan melihat, Perkembangan gitu, perkembangan situasi pandemi dan suatu situasi ekonomi pada saat itu. Ini kan menjadi berita yang ramai gitu. Nah, kemudian saya buat kerangka pemikirannya. Tetap eh, bagaimana sih pergerakan eh, pergerakan penduduk di awal new normal pada waktu itu gitu ya. Ternyata hanya meningkat pada di awal Juni saja. Setelahnya itu semua menahan diri untuk beraktivitas di luar. Ini kondisi tahun lalu. Kemudian deflasi yang terjadi pada bulan Juli Agustus bukti bahwa daya beli tertekan, kemudian progres investasi yang menurun, lesunya permintaan dari restoran dan lain-lain, kemudian jika UMKM itu memperoleh bantuan produktif, petani peternak kecil juga dapat dong. Ini kan salah satu sarannya. Kemudian dampak resesi terhadap pengangguran dan kemiskinan seperti apa? Antisipasi reurbanisasi atau kembali ke desa itu seperti apa? Gitu. Ketika kita berbicara antisipasi, berarti kita ada berbicara tentang saran gitu ya, yang harus dipersiapkan gitu. Nah, data yang dibutuhkan di sini adalah PDB dan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian juga data inflasi, data NTP, data ketenaga kerjaan, data kemiskinan dan gini rasio. Ini adalah beberapa eh uh, data atau referensi yang mendukung dari tulisan tersebut. Di sini juga belum saya masukkan ya dari BKPM itu untuk progres progres investasi di Indonesia selama pandemi tadi gitu. Jadi seperti itu. Ketika kita akan menulis di media nasional, jangan antisipasi antisipasi resesi. Berarti yang kita bicarakan tentang PDRB saja, tentang PDB saja bukan. Tapi kita juga memerlukan data lain yang mendukung itu. Sebagai BPS itu sebagai gudangnya data gitu ya. Kita sangat diuntungkan sekali dengan dengan apa namanya dengan data-data tersebut gitu. Meskipun data itu sebenarnya juga bisa diakses secara publik gitu ya di web gitu ya atau mungkin di apa namanya? di PST. Nah, web itu lebih lengkap, siapa saja bisa ngakses gitu dan data yang saya gunakan pun juga merupakan data yang sudah dipublikasikan gitu. Enggak ada data rahasia gitu. Mentang-mentang saya orang BPS kemudian ada data rahasia yang tidak diketahui orang? Tidak gitu. Jadi sama ibaratnya itu kondisinya sama dengan penulis yang lain. Cuma kita sebagai orang BPS kan mungkin lebih tahu gitu ya. Ketika akan mencari data kemiskinan, oh carinya di sini gitu ya. Ketika kita akan mencari data tentang pertumbuhan ekonomi, oh pertumbuhan ekonomi itu ada menurut lapangan usaha, ada menurut pengeluaran. Nah, akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan tulisan kita. Ketika kita bicarakan tentang uh, daya beli dengan uh, konsumsi, maka kita akan menggunakan PDB pengeluaran gitu. Nah, ini inilah kita diuntungkan dengan keberadaan uh, kita di BPS. Bisa jadi yang di luar sana bukan akademisi loh ya gitu ya. Untuk mencari data emang nyari data ini masih di mana ya masih nunal nunul di web bisa jadi demikian. Tapi kita sebagai insan BPS sudah langsung otomatis oh nyarinya di sini di data ini, di menu ini gitu, di menu publikasi, di menu BRS, di menu data tabel dinamis dan sebagainya gitu. Nah, inilah salah satu ya, salah satu, salah dua, salah tiga tadi banyak tipsnya gitu. Jadi tidak hanya menggunakan referensi satu saja, tapi perlu kita kaitkan dengan sektor gitu ya atau mungkin informasi-informasi yang yang relevan terhadap tulisan kita kemudian ini sebagai bahan diskusi kita nanti juga ini memacu investasi pasca pandemi ketika saya akan membicarakan investasi gitu ya berarti PD, PDB apa dong yang saya gunakan oh PDB menurut pengeluaran gitu ya karena di situ komponennya ada konsumsi rumah tangga konsumsi pemerintah pengeluaran pemerintah kemudian ada PMTB investasi itu kemudian ekspor impor nah disinilah diperlukannya apa ya kemauan diri kita untuk membuka-buka publikasi BPS untuk uh, membuka-buka berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS mustahil kita akan uh, apa namanya me menguasai atau mungkin mengetahui gitu ya. Mengetahui interpretasi dari data-data tersebut apabila tidak dibarengi dengan diri kita membaca publikasi atau membaca berita resmi statistik gitu. Jangan sampai kita mengharap publik itu untuk mengakses uh, data kita gitu ya, mengunduh data kita sedangkan kita sendiri sebagai insan BPS itu belum membaca angka-angka itu tadi gitu. Nah, ketika kita apa namanya? misalnya saya ya, saya di IPDS gitu. Ya jangan jangan kemudian saya hanya terkungkung di IPDS tanpa membuka diri dengan angka-angka indikator yang lainnya gitu. Jadi kalau saya belum seumur-umur belum pernah di, jadi staf sosial atau mungkin eh, di sosial itu belum pernah gitu. Tapi ketika misalnya akan menulis tentang eh, kemiskinan, kemudian juga ketimpangan atau mungkin kerjaan, mau nggak mau saya membaca publikasi dari uh, statistik sosial itu tadi. Saya membaca BRS dari statistik sosial itu tadi. Orang tidak akan kemudian tahu oh, oh mohon maaf saya enggak tahu tentang pengangguran saya ini staff IPDS gitu ya. Enggak, orang taunya bahwa Anda ini orang BPS gitu ya, gudangnya data gitu. Seperti itu. Nih, uh, data yang saya gunakan investasi dari BKPM, kemudian PDB, ketenagakerjaan, laporan Bapenas, kemudian juga ke pendidikan di sini, di kerangka pemikiran ini, yang pertama saya letakkan ini adalah isu yang aktual pada saat itu. Apa uji coba vaksin di Indonesia? Pada waktu itu, lagi rame-rame uji coba vaksin. Kita mengambil momen tadi, memanfaatkan isu yang aktual tadi dengan menulis opini, dikaitkan dengan apa? Dengan investasi. Ketika uji coba ini, ini apa namanya? Jalan latar belakang penulisan opini-nya ya, ketika vaksin itu sudah dilakukan uji coba berarti itu menjadi angin segar bahwa pandemi ini ada harapan untuk segera dikendalikan. Kalau itu sudah bisa dikendalikan, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi mengingat bahwa pengangguran di Indonesia itu lebih dari 9 juta orang pada waktu itu ya pada tahun 2020. Kemudian kemiskinan juga meningkat 25 menjadi 25 juta orang. Apa yang harus dilakukan ya mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah dengan memacu investasi. Nah inilah mungkin kan bisa jadi penulis lain belum kepikiran apa gitu ya dengan uji coba vaksin ini apa yang yang bisa dikaitkan dengan apa? Kalau saya memikirnya ya dengan memacu investasi gitu, pandemi bisa di, uh, dikendalikan, meningkatkan kepercayaan investor gitu ya. Saatnya kita menarik investor dari luar untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini ini salah satu contohnya. Kemudian juga ini uh, UMP di tengah resesi dan resesi dan ketenaga kerjaan ini sama jadi rame-ramenya pada waktu itu adalah mungkin Bapak Ibu teman-teman penulis semuanya masih ingat bagaimana berita tentang pro kontra sudah surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja agar UMP tahun 2021 itu sama dengan UMP 2020 ya kan pada waktu itu menjadi isu yang aktual isu yang hot gitu ya karena dari buruh kemudian dari ketua KSP itu ya Said Iqbal atau siapa itu ya itu yang yang menjadi banyak pembicaraan lah gitu rame menjadi isu terkini pada waktu itu nah saya saya itu manfaatkan menjadi sebuah tulisan UMP di tengah resesi kemudian di bulan depannya saya tulis lagi resesi dan ketenaga kerjaan dampaknya apa sih resesi dan di dan ketena, terhadap ketenaga kerjaan gitu nah di sini dalam kerangka pinggir ini saya memberikan pertanyaan kepada diri saya sendiri nih sampai dengan baca PP nomor 78 tentang pengupahan ini perintah terhadap diri saya sendiri gitu ya sebagai bekal untuk menulis itu tadi. Kemudian bagaimana formula uh, kenaikan UMP? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berapa? Bagaimana kondisi buruh? Bagaimana kondisi pelaku usaha? Saya belum tahu jawabannya, tapi saya membuat pertanyaan pada diri saya sendiri yang harus saya cari tahu jawabannya agar menjadi uh, sebuah opini tadi. Kompensasi yang pemerintah berikan untuk buruh apa jika UMP tidak naik? Subsidi gaji 600.000 kali 4 bulan. Kemudian kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia bagaimana harapan saran rekomendasinya itu apa terhadap masalah itu tadi itu terhadap masalah yang masalahnya apa sih itu UMP tidak naik pada tahun 2021 itu masalahnya nah, rekomendasinya sarannya apa itu ini yang yang saya tuangkan dalam dalam opini data yang digunakan data UMP UMK pertumbuhan ekonomi inflasi ketenaga kerjaan jadi data pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, inflasi, kemiskinan, ketimpangan itu hampir selalu data yang hampir selalu saya gunakan gitu ya, yang yang sering lah gitu, enggak nggak selalu sih, tergantung dengan tema yang saya tulis, tapi sering sekali saya gunakan. Jadi ketika misalnya BPS merilis data tersebut, itu saya akan mewajibkan diri saya gitu ya, memaksa diri saya untuk mengunduh data-data tersebut. Gitu. Nah, ini adalah data yang dimuat di Republika eh Nah, ini ini yang contoh saja ya, contoh saja yang tadi memacu investasi pasca pandemi itu di litnya gitu ya, redaksi, kemudian meng-highlight. Uji coba vaksin COVID-19 yang sudah memasuki tahap 3 memberikan angin segar bahwa pandemi ini akan segera berakhir setelah ditemukannya vaksin. Itu artinya kita harus mulai merancang bagaimana perekonomian pasca pandemi. Ini adalah kalimat saya dalam tulisan yang kemudian di-highlight oleh redaksi gitu ya, ditaruh di di bagian awalnya seperti itu ini kemudian juga antisipasi informalisasi ekonomi ini juga berasal dari rilis ketenaga kerjaan BPS rilis ketenaga kerjaan BPS jadi dari ketika orang membicarakan tentang tentang pengangguran yang meningkat gitu ya saya mencoba dengan sudut pandang yang berbeda saya menyoroti tentang tenaga kerja informal yang meningkat gitu nih di sini Uh, yang dihandle oleh uh, redaksi perubahan status menjadi tenaga kerja informal akan menurunkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Jadi sudut pandang apa gitu ya itu yang akan uh, membuat tulisan opini kita itu menarik dan berbeda dengan tulisan opini orang lain. Ini juga beberapa contoh dari uh, lead atau paragraf pembuka ya. Di sini saya contohkan konsumsi pulikan ekonomi. Jadi ketika kita membuat paragraf pembuka jangan yang normatif, jangan yang kemudian misalnya ya pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memasuki tahun kedua yang belum belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pandemi COVID ini telah mengakibatkan sekian ribu orang meninggal, penambahan kasus sekian itu itu bertele-tele gitu. Tapi masalah apa sih yang akan kita sampaikan gitu ya? Itu letakkan di paragraf pertama. Ini contohnya. Ketika saya menulis tentang konsumsi pulihkan ekonomi, lead-nya adalah dampak pandemi COVID yang berlangsung hingga tahun 2001 Tandai dengan kontraksi e, ekonomi triwulan 1 sebesar itu. Indonesia mengalami pertumbuhan minus selama 4 bulan berturut-turut sejak triwulan 2. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak pada percepatan ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya, namun belum mampu memberikan pertumbuhan positif pada triwulan 1 tahun ini. Gitu. Jadi upaya pemerintah itu sudah memberikan hasil dengan percepatan ekonomi, tapi belum mampu juga untuk memberikan pertumbuhan ekonomi positif gitu ya. Nah ini kemudian di bawahnya itu saya terangkan gitu ya apa sih yang apa namanya yang berkontribusi besar, berkontribusi besar gitu atau memberikan share pertumbuhan atau share pertumbuhan ekonomi negatif itu komponen apa saja gitu atau mungkin kalau dari lapangan usaha itu sektor apa sih yang mampu tumbuh tinggi sektor apa sih yang belum mampu pulih dan sebagainya itu diterangkan di bawahnya tapi di paragraf pertama itu sebisa mungkin sudah langsung menyentuh ke masalah yang akan kita tulis gitu. jadi oh iya ini penting untuk untuk ditampilkan ini contohnya adalah antisipasi informalisasi ekonomi itu tadi ya yang eh, contoh di atas itu di sini saya tulis pandemi COVID tidak hanya meningkatkan pengangguran, namun juga tenaga kerja di sektor informal di Indonesia. Pengangguran pada Agustus mencapai 9,7 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 persen. Kondisi keren seolah mundur dari kondisi saya bandingkan dengan tahun 2011 gitu ya, hampir sama dengan kondisi tahun 2011. Jadi pentingnya kita juga melihat series angka ke belakang gitu ya, series ke belakang. Apakah ini kemudian mengalami pengunduran? Kalau misalnya mengalami penurunan itu apa namanya hampir sama dengan kapan sih gitu seolah-olah rasa rasanya itu jadi kayak mundur kondisi tahun 2011 itu pembaca jadi merasakan seperti itu oh kondisi saat ini berarti hampir sama dengan kondisi 2011 di mana pengangguran itu sebesar 7,07 persen. Kemudian dengan tenaga kerja informal mencapai 62,24 persen. Penangkatan tenaga kerja informal saat ini harus segera diantisipasi agar tidak menurunkan kesejahteraan penduduk. Jadi kuncinya di situ. Tenaga kerja informal ini harus diantisipasi. Orang akan bertanya, memangnya kenapa kalau tenaga kerja informal itu meningkat? Baru kita jelaskan di paragraf selanjutnya. Kemudian ini dicontoh lead yang selanjutnya. Bagaimana membuat paragraf pertama itu yang menarik, yang menjadi kesan pertama itu langsung? Oh ya boleh masuk ke saringan pertama gitu ya di redaksi itu. Di sini, rencana impor beras yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan kontra karena pada waktu mendekati panen raya di Indonesia, informasi terkait impor beras tersebut akan sangat berpengaruh terhadap harga gabah dan beras di pasar. Penurunan harga gabah di tingkat petani mengakibatkan penurunan pendapatan bagi petani dan mengancam. Penurunan kesejahteraan petani. Padahal penduduk miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan pada paragraf pertama ini selalu berhubungan dengan judul dan judul selalu terkait dengan masalah apa sih yang akan kita ulas dalam tulisan opini kita. Gitu. Jadi jangan seperti saya sampaikan tadi di Paragraf awal itu jangan jangan normatif tapi langsung harus menusuk ke masalah apa yang akan kita kita angkat. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita e, membuat paragraf pembuka. Terus Bapak Ibu kalau diperhatikan ketika membuat judul gitu ya, karena bisikan dari Pak Leman juga bagaimana sih Mbak membuat judul yang menarik gitu ya. Judul yang menarik itu harus menggambarkan isi dari tulisan kita secara keseluruhan. Jadi apa? Di contohnya ini yang saya soroti adalah tentang melonjaknya informal, tenaga kerja informal. Maka informal itu harus muncul di judul kita. Contohnya ini, resesi dan tenaga kerjaan. Berarti dalam tulisan saya ini ketika orang membaca judulnya akan membahas tentang resesi dan dampaknya terhadap ketenaga kerjaan. Gitu. Ketika di UNP di tengah resesi, ini pasti akan membahas tentang tidak naiknya UMP gitu ya karena resesi gitu. Ini jadi orang secara global melihatnya seperti itu. Kemudian memacu investasi pasca pandemi. Berarti ini adalah membicarakan tentang investasi untuk setelah pandemi itu gitu. Dan kuncinya ketika kita membuat judul gitu. Itu tuh kalau saya tuh biasanya 3 sampai 5 kata, ya, 5 suku kata ya, maksimal 5 suku kata. Meskipun ada beberapa Media yang e, memuat juga judul yang panjang, tapi umumnya itu yang disukai oleh redaksi itu adalah yang singkat, padat, dan jelas yang mampu menggambarkan keseluruhan isi dari e, tulisan kita. Jadi, memacu investasi pasca pandemi, tiga suku kata, dan membuat judul itu dengan kata aktif "me", jadi akan membuat apa ya? E, semangat membuat e, kesan positif dari tulisan kita, memacu investasi antisipasi resesi itu kan kalimat-kalimat aktif kemudian juga memacu konsumsi mendorong daya beli gitu itu eh, kemudian eh, mengawal daya beli itu adalah kata-kata aktif yang eh, disukai oleh redaksi gitu ya untuk pemilihan judul mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi kita pada pagi ini semoga nanti banyak pertanyaan sehingga kita lebih banyak diskusinya. Terima kasih. Demikian saya kembalikan lagi ke Pak Junet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, luar biasa materi yang sudah disampaikan, motivasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tasmilah. Eh, uh, ini kalau menurut saya daging semua ini. Ini benar-benar luar biasa. Beliau dulu tadi menyampaikan bahwa uh, baru kurang lebih lima atau enam tahun yang lalu ya Bu Tasmila memulainya sekitar 2015 ketika umur 32 tahun baru mulai berarti banyak teman-teman nih sekarang yang harusnya jangan merasa ah sudah telat nih karena ternyata Bu Tasmila saja itu baru sekitar lima atau enam tahun yang lalu dan sudah ratusan tulisan yang kemudian beliau hasilkan nah tentu teman-teman di sini banyak sekali yang sekarang ingin bertanya ataupun mungkin apa keluh kesahnya ketika ingin menulis lalu tidak jadi lagi, apa enggak pede, susah memulai atau apalah yang menjadi kegelisahan dari teman-teman semua silahkan bisa langsung bertanya untuk kesempatan yang pertama ini bertanya langsung ya silahkan raise hand bagi Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya silahkan Ibu Tasmila kalau update-nya hingga saat ini sudah berapa Bu tulisan Ibu yang dimuat media baik lokal maupun nasional? 120 itu Pak, itu yang terbaru yang saya tampilkan. 120 dalam ya. kurun waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Wow, luar biasa ya. Masya Allah. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan, bisa raise hand juga, bisa di kolom chat ataupun di link s.bps.go.id garis miring tanya tasmilah Baik, sambil menunggu ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bu melalui link ya link s.bps.go.id/tasmila. Ini rupanya bukan dari provinsi Sulawesi Tenggara, justru dari Jawa Tengah ini. Luar biasa. Eh partisipan hingga saat ini sudah 54 orang dan ini yang bertanya pertama justru dari Jawa Tengah ini. Dari Pak Fahim Muhammad asal instansinya dari BPS Kendal, Jawa Tengah ya. Ya. Pertanyaannya begini, Bu. Kalau kita kirim opini ke media A ditolak Opini yang sama kita kirim ke media B. Lazimkah yang seperti ini dilakukan oleh penulis? Kalau iya, adakah etika penulisan tertentu untuk itu? Misal merubah judul atau mungkin mengedit sedikit kontennya seperti itu, Bu? Baik, mungkin langsung ditanggapi saja ya, Ibu Tasnilah oh sambil ya. menunggu yang lainnya. Ya, baik Pak. Uh, terima kasih Pak Fahim dari BPS Kabupaten Kendal. Uh, Sampai bertu apa? bertemu kembali, ya Pak Fahim, ya, karena sebelumnya juga pernah sharing juga di BPS Kabupaten Kendal. Jadi, kalau misalnya kita mengirim tulisan ke media A dan kita ingin mengirimnya ke media B, secara etika kita harus menarik dulu artikel kita di media A, baru kemudian kita kirim ke media B, kecuali untuk media tertentu, gitu ya. Contohnya adalah Republika itu redakturnya pernah menyampaikan jika tujuh hari tulisannya tidak dimuat berarti otomatis tulisan tersebut tidak layak muat gitu penulis bisa mengirim ke media yang lain demikian juga kalau eh, Jawa Pos gitu waktu itu redakturnya juga pernah menyampaikan jika lima hari waktu waktu tenggatnya itu ya waktu tenggatnya itu lima hari kalau bisa lima hari tidak dimuat silahkan bisa dikirim ke media yang lainnya tapi untuk media yang kita tidak tahu, gitu ya, tidak tahu pasti berapa hari sih tenggat waktunya itu, maka secara etika penulis kita harus mengirim email penarikan terdahulu. terdahulu. Jadi emailnya itu sederhana saja kalau saya selama ini. Misalnya kepada yang terhormat eh, pimpinan redaksi kok harian A misalnya, dengan hormat bersama dengan surat elektronik ini, saya bermaksud untuk menarik artikel saya yang pernah saya kirim tanggal, misalnya 15 Juni tahun 2021 yang berjudul Memacu Konsumsi. Terima kasih, Tasmila. Sudah selesai. Gitu saja. Baru tulisan kita kirim ke media yang lain. Itu sebagai salah satu etika. Jadi ketika misalnya terjadi double muat gitu ya di media A sama media B gitu ya, kita tidak akan disalahkan karena saya sudah menarik artikel itu duluan gitu. Nah, jadi sekali lagi secara etika penulis itu jika akan mengi, apa, jika akan mengirim harus menarik dulu dan dilarang mengirimkan tulisan yang sama dalam satu waktu ke dua media yang berbeda dua tiga media yang berbeda memperbesar peluang ah saya kirim semuanya enggak tahu nanti muat di mana gitu ternyata muat dua-duanya itu akan menjadi bumerang bagi si penulisnya itu sendiri gitu akan kalau media nasional itu kalau ketahuan gitu ya ketahuan kita mengirim tulisan yang sama dan muat di media yang berbeda juga gitu ya kita akan di blacklist ada yang memblacklistnya itu satu tahun, tidak akan pernah memuat tulisan kita, meskipun tulisan kita itu bagusnya kayak apa gitu ya. Yang kedua, akan memblacklist selamanya. Kita tidak, media tersebut tidak akan pernah memuat tulisan kita, meskipun tulisan kita itu bagus gitu. Jadi sebagai antisipasi hal tersebut dan sebagai etika dan menjaga reputasi kita juga sebagai penulis, maka kita perlu untuk menarik tulisan sebelum mengirim ke media yang lain. Jadi, dan nggak ada masalah, nggak ada masalah bagi bagi redaksi gitu ya ketika ada yang menarik perusahaan itu sama sekali nggak ada masalah. Seperti itu Pak. Semoga menjawab ya Pak Fahim ya. Iya. Pak Fahim juga kalau misalnya ada bisa aktif di uh, Zoom ini juga bisa langsung nanti menanggapi. Uh, berarti tadi Bu Tasmilah kalau misalnya kan misalkan Republika biasanya tujuh hari uh, tidak layak muat maka kita sudah bisa. Kalau misalnya baru tiga hari, berarti boleh ya? Kayaknya tiga hari saya galau. Kayaknya enakan ke Kompas nih. Misalnya saya langsung email aja deh. Atau kita tunggu sampai batas waktu yang biasanya mereka tetapkan itu. Bisa kita tarik Pak. Misalnya nih ya, kita saya dapat tiga hari. Terus ternyata tema yang saya tulis ini sudah ditulis oleh Pak Junet gitu ya. Weh tulisan Pak Junet yang udah muat nih di Republika. Padahal tema saya sama. Nah itu sudah sudah apa namanya sudah memberi informasi pada kita. Kalau tema yang sama sudah ditulis orang lain, kecil peluang kita untuk mem, apa redaksi itu memuat tema yang sama lagi di tulisan selanjutnya gitu. Maka kalau saya, saya akan menarik tulisan saya mengambil elemen penarikan dan akan saya kirim ke koran yang lain, ke koran cindo, gitu ya atau koran Kompas atau koran Kontan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya pun salah satu fungsi ya tadi belum saya sampaikan juga untuk teman-teman penulis semuanya. Ketika kita akan menulis, kita tentukan dulu media apa, media nasional apa sih yang akan kita tuju. Misalnya, yang kita akan kita tuju itu adalah kompas, maka kita perlu untuk membaca koran kompas tadi, apa sih headline gitu ya dari kompas tersebut, isu apa yang sedang ramai dibahas di kompas. Itu yang pertama, terus yang kedua, opini-opini apa saja yang sudah dimuat di kompas dalam misalnya seminggu ini, karena mustahil ketika misalnya tema tentang apa PPN sembako itu sudah keluar gitu ya kemudian redaksi tersebut akan memuat kembali besok itu kemungkinannya kecil bisa tapi peluangnya kecil kita sebagai orang statistik ketika membicarakan peluang gitu ya satu persen aja bisa kejadian gitu ya jadi peluangnya lebih kecil untuk dimuat kembali jadi kalau saya biasanya eh, bacakan pagi E-paper Kompas sama E-paper Republika kalau misalnya tema itu yang akan saya tulis itu sudah ditulis oleh penulis lain, saya nggak akan mengirim ke media tersebut gitu. Karena peluangnya pasti lebih kecil. Sangat jarang gitu uh, media itu akan memuat tema yang sama di hari berikutnya itu. Jadi akan saya akan mengirim ke media lain yang belum memuat tema tersebut. Jadi pentingnya kita menentukan media apa yang akan dituju itu. Dan juga kita menyesuaikan, oh kalau Kompas itu jumlah kata yang dibutuhkan itu adalah 700 kata. Kalau saya mau ngirim ke Jawa Pos, kalau saya ngirimnya 700 kata itu kurang. Jadi ya akan ditolak karena untuk Jawa Pos itu jumlah kata yang diperlukan adalah 800 sampai 1000 kata. Gitu. Jadi redaksi pun akan memilihnya ya yang pas saya masukkan lah ngapain saya harus nambahin tulisan, ngapain saya harus motong-motong gitu kan gitu. Jadi mana yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan nah itulah yang akan memperbesar peluang muat kita di media. Jadi tentukan dulu media yang dituju. Tapi kalau untuk media elektronik itu lebih fleksibel gitu ya untuk jumlah katanya gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu rekan-rekan penulis semuanya perhatikan untuk media kolom detik news itu dalam sehari itu biasanya memuat tema yang sama. Jadi ketika bicarakan tentang PPN ya, PPN, 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 tentang bicarakan tenaga kerjaan, tenaga kerja, tenaga kerja, bicarakan tentang haji gitu ya misalnya gitu ya. Haji, haji, haji. Dan besok sudah tema yang lain lagi gitu. Jadi kalau misalnya tulisan tentang tema tersebut sudah muat, ya kita menulis tema lain atau dikirim ke media yang lain. Itu itu salah satu tips juga untuk memperbesar peluang, memperbesar peluang tulisan kita muat di media nasional. Jadi kita membicarakannya adalah media nasional ya, karena tentu lebih mudah untuk kita mengirim tulisan ke media lokal. Jadi dulu waktu zaman saya di Banten, nggak muat di media nasional, saya kirim ke media lokal gitu ya. Jadi untuk memperbesar peluang muat, dan juga untuk apa ya menjaga semangat gitu. Coba kalau ditolak 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 terus itu kan rasanya kita down gitu ya. Jadi jadi uh, kurang semangat gitu. Tapi ketika dimuat meskipun masih di koran lokal itu menambah semangat bagi bagi penulisnya gitu. Demikian Pak Pak Junet. Ya, baik. Terima kasih luar biasa jawaban dan penjelasan dari Ibu Tasmilah. Uh, silahkan saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman peserta, ngobras pada hari ini. Silahkan, jika ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat pada Zoom, atau yang mengikuti lewat YouTube juga bisa langsung bertanya lewat kolom komentar. Uh, kalau ingin bertanya lewat Zoom, bisa raise hand dulu. Kebetulan, untuk yang Zoom ini belum ada ya, jadi saya nyerempet sedikit tadi yang dijelaskan uh, Ibu Tasmilah. Uh, Begini bu, ada istilah, ada istilah yang paling sulit dalam menulis itu adalah memulai, gitu ya, memulai. Uh, ada yang raise hand ya, ya belum nanti dulu ya kita ceritakan. Yang paling sulit itu adalah memulai. Padahal sebenarnya kita ini mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang tiap hari semuanya menulis. Entah itu update status di WA, ini menulis kan. Ataupun mungkin kopas dari tulisan yang panjang... ...terus diedit di bawahnya oleh Rian 2021 kan bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang Mbak lakukan untuk... Um, ...ketika dulu 2015 pertama kali dan... ...tadi diceritakan ya, pokoknya coba terus. Tapi untuk menjaga konsistensi itu gimana Mbak? Konsistensi itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Junet. Nah, menjaga konsistensi itu... Sama apa ya, tidak kalah susahnya dengan pertama kali pecah telur. Jadi, kalau bagi saya, menjaga konsistensi itu lebih berat daripada pertama kali ketika akan pecah telur. Gitu, jadi ada yang ketika akan memulai sulit, bagaimana caranya? Tipsnya gitu ya, tipsnya kalau bagi yang pertama kali memulai itu uh, susah gitu ya, itu adalah... Kalau dari saya ATM tulisan opini orang lain. Ambil salah satu opini yang Bapak Ibu rekan-rekan penulis semua sukai. Kemudian kita ATM amati tiru modifikasi. Tema apa yang Bapak Ibu sukai? Oh saya suka tema tentang ketenaga kerjaan. Cari salah satu tulisan opini tentang tema ketenaga kerjaan. Oh saya lebih suka tentang harga-harga. Cari satu opini yang bertemakan tentang harga. Kemudian Bapak, Ibu, teman-teman penulis semuanya baca berulang kali gitu ya. Kemudian kita ATM. Ketika misalnya eh, penulis A ini membicarakan eh, tentang ketenaga kerjaan yang di yang diangkat itu dalam perspektifnya itu adalah misalnya tenaga kerja informal gitu. Maka Bapak Ibu ketika mengATM bisa mengangkat tema yang lain. Oh, saya lebih suka dengan tenaga kerja perempuan. Tidak masalah. Kemudian kita ikuti alurnya. Ketika paragraf pertama gitu ya, Mbak Tasmilah menuliskan tentang berapa persen tenaga atau peningkatan tenaga kerja informal di Indonesia. Saya di paragraf saya, saya akan menulis tentang bagaimana perkembangan tenaga kerja perempuan di Indonesia. Apakah itu dilihat dari TPAK-nya atau jumlah dari penduduk pekerjanya gitu ya atau mungkin dari yang lain atau mungkin yang akan saya soroti adalah tentang setengah penganggurannya silahkan kita ikuti di paragraf kedua mbak Tasmina ini membicarakan tentang dampak kenaikan tenaga kerja informal ini oh saya menulisnya dampak dari meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan ini dampak positifnya apa oh bisa membantu perekonomian keluarga misalnya seperti itu ya bisa meningkatkan perekonomian dampak negatifnya apa bagaimana dengan keluarga bagaimana dengan ketahanan keluarga? Bagaimana dengan pendidikan anak di keluarga? Apalagi justru di saat dengan e, di saat pandemi ini gitu ya. Ketika pendidikan itu harus melalui luring gitu ya, jarak jauh yang belajar di rumah, ketika ibunya itu bekerja yang tadinya sebelum pandemi itu misalnya tidak bekerja, kemudian pandemi itu bekerja, kemudian anaknya belajar di rumah, itu seperti apa gitu. Nah, Ketika bicarakan dampak antara tulisan saya yang mengangkat tentang tenaga kerja informal dengan tulisan, misalnya, uh, uh, Pak Junet yang mengangkat tentang partisipasi angkatan kerja perempuan, pasti dampaknya akan beda. Kemudian, antisipasinya apa? Oh, antisipasi saya ini, Pak Junet, memikirkan antisipasinya apa ya? Saya juga belum kepikiran, Mbak baca gitu ya baca artikel yang membahas tentang tenaga kerja perempuan itu dengan kita membaca itu itu akan memberikan banyak sekali perspektif atau sudut pandang yang bisa memperkaya tulisan kita gitu saya biasanya gitu makanya dalam dalam kerangka pikir saya itu saya memberikan pertanyaan terhadap diri saya gitu ya apa dampaknya bagaimana formulanya gitu ya itu pertanyaan yang harus saya cari jawabannya dengan kalau sekarang zamannya ya googling gitu ya, googling gitu ya. Yang nemunya nanti misalnya jurnal, menemunya tak, nanti tentang uh, tulisan orang lain atau nanti menemunya tentang publikasi siapa itu akan memperkaya tulisan kita gitu. Jadi yang harus kita munculkan dalam menulis uh, opini gitu ya dengan untuk uh, layak di media adalah jiwa kepo kita gitu ya. Jadi jangan jangan apa ya merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki saya ngelotok dengan urusan angka-angka uh, ketenaga ke ke kerja ini saya sudah ngelotok konsep definisi dari A sampai Z itu sudah gitu ya tapi keterkaitannya keterkaitannya dampaknya implikasinya saran rekomendasinya itu apa itu itu yang diperlukan ketika kita menulis opini itulah yang membedakan tulisan opini saya sampaikan di awal dengan berita dengan uh, apa namanya Uh, rilis data gitu ya ketika merilis BRS kan tidak mungkin nggak akan menuliskan tentang dampak implikasi kemudian saran kan tidak karena kita ada pakemnya sendiri gitu nah saatnya kita untuk meng, kalau bagi saya ya menyalurkan jiwa kepo kita gitu dalam tulisan opini itu tadi gitu karena dengan membuka yang saya rasakan ya ketika misalnya saya ah, sudah nggak punya tema saya diem aja lah aku nunggu tema gitu ya Ya selamanya saya itu nggak akan kemudian tergerak untuk menulis dan mencari informasi yang lain. Tapi ketika saya memaksa untuk membaca, gitu ya, itu biasanya Ih, ini kok kayaknya menarik ya. Oh ini kayaknya bisa dikaitkan dengan ini ya. Apa sih dampaknya? Mau nggak mau kan saya nyari lagi. Mau nggak mau saya nyari lagi dengan ini. Ketika nyari a dapat b gitu ya. Itu akan terus gitu. Itu asik gitu ya, asik ketika kita uh, sudah mulai menulis gitu ya seperti itu. Jadi Uh, menyediakan waktu khusus tipsnya tadi untuk menjaga konsistensi juga bahkan di saat ini ya saya yang uh, sudah lima tahun menulis ya gitu rasa jenuh itu kadang ada gitu ah sudahlah biar regenerasi saja sama yang muda-muda gantian saja lah sama yang muda-muda orang juga subosen sama saya gitu misalnya seperti itu itu kadang terasa juga enggak eh, nggak apa-apa nggak 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 nulis dulu nggak apa-apa nanti bulan depan nulis gitu kadang itu ada rasa seperti itu tapi kalau rasa seperti itu saya turuti gitu ya ya itu akan kebablasan nanti akhirnya lama-lama menjadi biasa enggak menulis. Maka yang saya lakukan adalah memaksa minimal dengan membaca. Membaca apapun gitu ya. Saya lebih banyak di Twitter dibandingkan dengan di Facebook atau di Instagram. Dengan di Twitter saya bisa memfollow ekonom gitu ya atau mungkin akun-akun berita gitu ya yang itu akan naik bagi saya itu itu terkadang memberikan perspektif baru bagi saya gitu ya tentang eh, apa isu-isu aktual saat ini gitu. Apakah kemudian informasi tadi menjadi pasti menjadi sebuah tulisan? Tidak. Kalaupun itu menjadi tidak satu tidak menjadi tulisan yang utuh gitu ya, itu minimal menambah pengetahuan bagi saya. Apakah tulisan saya itu semuanya muat? Tidak. Apakah semua ide saya itu menjadi uh, tereksekusi menjadi sebuah tulisan? Tidak banyak juga yang mangkrak, Bapak Ibu gitu ya. Tapi itu menjadi harta karun bagi saya selain menambah pengetahuan bagi saya dan itu juga menjaga konsistensi dalam menulis itu tadi gitu, Me, apa ya menjaga jiwa kepo saya gitu ya untuk untuk tema-tema uh, misalnya sosial atau ekonomi atau yang lainnya gitu bahkan saat ini kemarin ya saya sempat menulis tentang uh, investasi dan TKA gitu, nah kan yang ramai waktu itu adalah tentang keten, uh, datangnya ke TKA Cina ya pada masa ya menjelang Lebaran itu kan ramai-ramai itu ratusan yang melalui Soekarno Hatta Kemudian juga pada dalam negeri itu sedang ada pembatasan perjalanan itu kan. Nah, ternyata saya lihat berapa sih investasi Cina di Indonesia gitu. Ternyata nomor dua terbesar setelah Singapura. Terus saya lihat data sebelumnya gitu. Ternyata Cina itu menduduki peringkat kedua itu sekitar tahun 2018 atau 2019. Sebelumnya itu yang menduduki peringkat kedua itu adalah Jepang. Jadi baru beberapa tahun inilah investor Cina itu e, menduduki peringkat terbesar kedua di Indonesia gitu seperti itu. ini kan sebuah kalau bagi saya itu sebuah temuan yang menarik ketika Jepang itu e, menjadi investor terbesar kedua ke Indonesia Apakah kemudian tenaga kerja Jepang itu berbondong-bondong masuk ke Indonesia gitu ya itu menemukan jiwa kepo saya gitu ternyata setelah Cina ini aja di pemerintahan Pak Jokowi ya di periode yang ke1 akhir kedua gitu ya satu kedua itu investor Cina itu menduduki peringkat terbesar kedua dan kemudian banyak TKA Cina terus saya kepo juga kan bagaimana sih angka ketenaga kerjaan Cina saya lihat lagi oh ternyata pengangguran di Cina itu mencapai 11 juta orang gitu itu kan dari satu satu angka kemudian satu fenomena kemudian mendorong kita untuk ingin tahu angka-angka yang lain gitu nah seperti itulah eh, proses ya yang selama ini saya alami. Kemudian apakah menjadi sebuah tulisan? Tidak selalu. Apakah selalu dimuat? Tidak selalu juga. Tapi saya tidak merasa rugi dengan hal itu gitu. Karena ya itu tadi pertama menambah pengetahuan mm -hmm. saya. Demikian Pak Junet. Baik, Jadi luar memaksa, biasa Ya, Bu. Memaksa ya. diri untuk membaca. Luar biasa Bu Tasmila. Saya sebenarnya banyak sekali ini dari penjelasan tadi Bu Tasmila banyak sekali yang ingin saya tanyakan lagi, ingin saya ulik. Ada juga mungkin saran-saran buat teman-teman 20 penulis di Sultra, kurang lebih 20 ya yang sekarang aktif. Uh, namun, uh, di sini sudah ada yang raise hand, jadi saya akan pending dulu yang saya mau tanyakan. Uh, eh, dan sebelum itu juga sudah ada Pak Aluk, ya. Saya sapa dulu. Selamat bergabung, Pak Ahmad Lukman. Beliau adalah koordinator fungsi statistik sosial (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat bergabung, Pak Aluk. Bagaimana Pak? Ya, ma saya baru mendarat nih? Oh iya, baik, Kubar baik, ya, baik, baik. Terima kasih, ya. sudah bergabung ya Mas Taslimah, aduh senang sekali saya dengan Mas Ma'asilah. <tik> <tik> Sami-sami Pak Ahmad Lukman Atur Nur. Ya, beri sami, -sami. Ya, silakan lanjut ya, saya monitor dulu Pak ya. Baru ya, baik. Terima, terima kasih maaf. banyak Pak Luk. Ya, mudah-mudahan lancar perjalanan. Selanjutnya saya ke ada yang raise hand satu dan ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat chat. Tapi saya ke yang raise hand dulu. Ada Mas Azwar. Mas Azwar, gimana kabar Mas? Baik baik, alhamdulillah Sekarang baik. Sekarang dari dari Jawa atau ada di kota Kendari, Mas? <laughs> Masih di rumah di Kendari. Oh iya, baik. Mas Azwar ini adalah pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau saat ini sedang menempuh S3 di UGM ya, Mas ya? Iya. Iya di UGM dan beliau itu adalah lulusan Belanda S2-nya. Silahkan, Mas Azwar. Kayaknya ini menantang sekali nih pertanyaannya. Langsung saja, Mas Azwar terima kasih. Uh, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Tasmila. Waalaikumsalam, um, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azwar, saya panggil iya. loh, Mas Azwar. <laughs> saya dulu kenal saya kira, di kampus. <laughs> saya kira Mbak Tasmila sudah lupa sama saya. Masih, ya. masih. Uh, baik mbak, mbak uh, ini saya ingin uh, bertanya mungkin mbak uh, terkait uh, mengutarakan pemikiran lewat uh, tulisan di media koran atau surat kabar uh, saya ingin eh, bertanya tentang pengalaman batas mila mungkin kalau kalau misalnya kalau kita ingin mengkritisi misalnya suatu kebijakan yang betul-betul mungkin kita tidak sependapat atau sangat menurut kita keterlaluan eh, apakah eh, gaya bahasa seperti mungkin yang eh, bosman mardigo mungkin mbak tahu ya eh, yang seperti itu eh, Beliau ketika Madi misalnya itu ya? Ya, <laughs> mengulas suatu pikirannya atau suatu fenomena begitu tajam dan mungkin kalau misalnya dibawa ke ranah tulisan atau di ini rasa-rasanya mungkin tidak akan dimuat mungkin kecuali di media beliau sendiri. Kira-kira apakah dengan gaya diksi seperti itu bisa dilakukan atau misalnya Mbak Tasmila punya pengalaman terkait mengkritisi kebijakan? kira-kira uh, dengan gaya seperti itu apakah bisa atau misalnya uh, dari pengalaman batas mila uh, untuk ini kira-kira kaidah-kaidah atau etika etikanya yang sebaiknya digunakan seperti apa dan ya tentu saja bisa diterima oleh oleh surat kabar atau itu mungkin uh, seperti apa uh, kemudian yang kedua uh, terkait misalnya saran dan kebijakan uh, seringkali misalnya ketika kita ingin me memuat uh, menuliskan suatu saran untuk kebijakan di, di bagian akhir yang biasanya saya lihat itu di bagian akhir uh, kita terjebak atau misalnya kesulitan ketika ini mungkin uh, apakah ini hanya normatif cenderung normatif atau misalnya biasa-biasa saja atau ini kurang-kurang tajam atau bahkan kayaknya tanpa ini pun saran ini sudah ya memang sudah seharusnya seperti itu. Kira-kira untuk memformulasikan saran dan kebijakan yang lebih tajam dan tidak terjebak uh, ke supaya normatif dan ada ada gunanya dan mungkin bisa implementatif. Kira-kira seperti apa ya ininya uh, formulasinya? Mungkin itu saja batasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Junet. Ya silahkan langsung mbak ya, ya. Ya. terima kasih mas azwar jadi mas azwar ini dulu adik kelas masih di kampus ya saya mengenal beliau sekarang pangling gitu apalagi udah s3 <laughs> pulang dari belanda terus lanjut s3 nah tadi bagaimana mengkritisi gitu ya misalnya kebijakan pemerintah yang secara ibaratnya secara orang awan pun tuh juga eh, nggak pas gitu ya nggak pas gitu apakah kita dengan bahasa yang seperti Bosman Mardi Guawi itu gitu ya atau dengan seperti apa gitu kalau saya karena saya itu pingin tulisan saya itu adalah dimuat di media kemudian dibaca oleh banyak orang maka tulisan saya menyesuaikan dengan gaya media tersebut nah kalau media mainstream itu berarti mereka tidak akan apa ya ibaratnya Uh, menghindari tulisan-tulisan yang frontal gitu. Kalau kita baca itu kan nggak ada, nggak ada apa, jarang sekali tulisan yang frontal atau mungkin yang kalau di uh, online itu media online itu ada yang banyak yang sarkas atau satir gitu ya kayak MOCO itu ya. Kayaknya juga tulisan yang uh, agak ini juga gitu ya. Uh, apa namanya uh, mengkritik juga bisa pedas dan sebagainya gitu. Nah. Bagaimana kalau kita akan menulis di media tadi ya kita pemilihan diksinya. Kalau saya biasanya seperti contohnya ketika wacanya tentang impor beras itu, saya akan menuliskannya tidak kemudian langsung bahwa ini akan merugikan petani di Indonesia tidak, tapi saya saya sampaikan kondisi petani di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan harga pada tingkat gabah pada tingkat petani di Indonesia? Selama ini gitu saya saya apa ibaratnya saya seriskan termasuk juga di NTP-nya gitu ya. Ternyata bahwa kenaikan harga beras itu tidak seperti kenaikan komoditas yang lainnya. Komoditas padi itu tidak tidak setinggi komoditas yang lainnya gitu. Kalau kita lihat di uh, apa indeks uh, harganya itu ya, indeks harga kalau di apa namanya inflasi kan IHK. Kalau Indeks yang diterima, ya, kalau yang di NTP, itu kan, indeks yang diterima petani untuk komoditas padi, gitu ya. Itu tuh ternyata tidak setinggi untuk komoditas yang lain. Artinya apa? Selama ini, bahwa petani itu, ketika harga itu naik, gitu ya, itu pemerintah buru-buru untuk menstabilkan. Tapi kalau harga turun, seolah-olah ya, pemerintah mengusahakan gitu ya. Tapi mereka merasakan, uh, merasakan penurunnya itu. Tapi kalau harga cabe, kemudian harga ayam gitu ya, melonjak sampai tinggi tuh petani bisa bisa merasakan untung dari situ gitu, tapi kalau petani padi itu udah buru-buru aja untuk distabilkan karena kita menyadari juga bahwa uh, beras itu adalah makanan pokok gitu. Artinya apa? Selama ini petani padi itu kesejahteraannya itu nggak uh, bisa kemudian tinggi gitu ya, memperoleh uh, memperoleh apa uh, keuntungan yang tinggi dan sebagainya. Sedangkan ini mau musim panen saja sudah buru-buru untuk uh, impor beras. Padahal kemiskinan di Indonesia. Jadi saya yang saya lakukan itu biasanya memaparkan fakta-fakta yang terjadi gitu, fakta-fakta yang terjadi di balik e, kebijakan tersebut gitu. Jadi pembaca sendiri akan akan kemudian menggiring kan namanya opini ya, menggiring pembaca itu. Oh iya, kalau ini impor dilakukan akan merugikan petani gitu, seperti itu. Bukan kemudian e, bahwa impor petani e, apa impor beras ini e, ibaratnya itu. Tidak berkeperi kemanusiaan, tidak berpihak kepada petani itu langsung di awal, gitu langsung pak, 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 pak alasannya itu tidak gitu. Tapi bagaimana kita memaparkan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan angka kita gitu ya, atau mungkin kondisi petani itu sendiri, sehingga pembaca itu, atau mungkin pemangku kepentingan sekalipun gitu ya, ketika membaca itu bahwa oh iya, kalau impor ini dilakukan akan memperberat kemiskinan di pedesaan. Selama ini kemiskinan itu sebagian besar terjadi di sektor pertanian. Seperti itu, kita menggiringnya seperti itu karena saya ingat ketika saya menulis opini kemudian mencantumkan statistisi pada BPS gitu ya. Maka ada nama BPS di belakang saya gitu. Enggak mungkin ketika akan menulis itu kita akan maaf menyinggung atau mungkin memojokkan instansi lembaga lain. Ini yang harus kita pegang. Gitu. Ini yang harus kita pegang. Kita tidak Uh, jangan sampai gitu ya apa yang kita tulis itu kemudian me menyinggung instansi yang lain gitu. Kalaupun kita akan mengatakan bahwa uh, misalnya kebijakan tersebut itu kurang efektif, kebijakan tersebut itu misalnya tidak tepat sasaran, maka kita bermain pada penggunaan kata, pada diksinya gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Uh, SOP selama ini yang harus dilakukan yaitu Verifikasi dan validasi, misalnya, DTKS selama tiga bulan sekali yang harus dilakukan itu bisa jadi tidak semua daerah melakukannya. Itu kan nilai rasanya beda, ya, dibandingkan dengan DTKS tidak dilakukan validasi, tidak dilakukan verifikasi, atau mungkin tidak dilakukan updating secara rutin oleh pemerintah daerah. Ini kan menyinggung pemerintah dari daerah, gitu ya, tapi bisa jadi belum semua pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi secara rutin setiap tiga bulan sekali. Ini, ini kuncinya pada pemilihan kata gitu, sehingga bisa jadi artinya sama gitu ya, tapi nilai rasanya berbeda seperti itu. Seperti itu Mas Azwar yang bisa kita lakukan gitu ya untuk uh, menulis opini yang isinya itu kita sebenarnya mengkritisi kebijakan tersebut. Kemudian untuk saran kebijakan gitu ya. Saya juga dalam saran kebijakan itu tidak selalu kemudian suatu yang baru atau mungkin suatu yang aplikatif gitu ya. Kadang saya menguatkan saja, menguatkan apa yang yang direncanakan oleh pemerintah. Atau e, terkadang juga normatif gitu. Tapi normatifnya saya itu berdasarkan dari paparan data di atas gitu ya, bukan sekedar e, persangkaan kita gitu ya. Sepertinya lebih tepat kalau dengan ini ini, tapi tidak dengan data-data tadi, dengan kenyataan di atas, gitu ya. Maka untuk mengantisipasi eh, apa namanya informalitas yang tinggi di Indonesia adalah dengan salah satunya itu meningkatkan eh, skill kewirausahaan, gitu ya, sehingga mereka itu tidak harus menjadi buruh atau karyawan, gitu ya, untuk menjadi tenaga kerja formal, tapi bisa menjadi entrepreneur yang bisa menggaji karyawan tetap gitu ya dengan uh, buruh tetap ini itu itu salah satu apa namanya uh, saran atau rekomendasi atau meningkatkan produktivitas tenaga kerja RI di mana bahwa tenaga kerja RI itu masih jauh dibandingkan dengan tenaga, uh, tenaga kerja lainnya di ASEAN gitu itu yang berdasarkan data juga gitu nah uh, seperti itu mungkin Mas Aswar oh ya satu lagi Pak Junet Pak Azwar ya, salah satu Bu kelebihan gitu ya atau keuntungan ketika tulisan kita dimuat di media nasional itu maka tulisan kita itu akan sampai ke istana presiden gitu kan kalau nulis di kompas republika gitu ya itu akan sampai ke istana presiden meskipun misalnya yang membaca itu adalah staf presiden ya enggak masalah itu sudah sampai sana gitu kan dengan saya dulu yang menulis di radar banten gitu radar banten gitu enggak akan sampai ke sana gitu kan tapi kalau kita menulis di koran nasional itu gagasan kita atau mungkin wacana apa sih yang akan kita bangun itu itu akan sampai ke harapannya sampai ke tidak hanya dibaca oleh e, masyarakat secara umum tapi juga sampai ke pemangku kepentingan dan menulis opini ini menjadi jembatan gitu ya jembatan antara tulisan jurnal yang e, apa dengan bahasa tingkat tinggi dengan segmentasi e, terbatas dengan yang seolah-olah Eksklusif gitu ya, berapa banyak kita yang membaca jurnal? Paling bisa jadi gitu ya, teman-teman yang sedang tugas belajar gitu ya, yang sedang izin belajar gitu ya, yang rajin membaca jurnal gitu ya, karena untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi ketika sudah kembali ke rutinitas kantor gitu ya, beralih dari yang tadinya itu mahasiswa gitu ya, kemudian menjadi seorang praktisi gitu bisa jadi sudah sangat jarang kita untuk membuka jurnal-jurnal itu lagi, apalagi ketika misalnya kembali ke kabupaten kota gitu ya yang padat sekali dengan rutinitas lapangan pengolahan gitu ya membuat publikasi gitu seolah-olah itu kebutuhan untuk e, membuka jurnal itu e, apa namanya sudah sudah tidak sempat lagi gitu makanya opini ini menjembatani antara jurnal yang levelnya tadi level tinggi dengan segmentasi yang terbatas dengan tulisan artikel di sosial media yang rentan ter, sekali terhadap hoax gitu ya karena tidak dilandasi oleh data dan fakta gitu, kita menjebatani itu gitu, supaya tulisan bisa diterima e, secara luas dengan jangkauan pembaca yang luas, tapi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka kita mengisi e, ruang tadi gitu ya dengan tulisan opini di media. Karena jadi opini itu kan bahasa kerennya apa? Karya ilmiah populer gitu ya, kalau di buku pendoman statistisi itu ya, karya ilmiah ilmiah populer. Jadi karya ilmiah karena di dalamnya itu memuat data yang dipertanggungjawabkan dan referensi lainnya gitu tapi populer dengan bahasa yang sederhana dengan bahasa yang mudah dicerna dan tentu saja dengan jangkauan yang lebih luas gitu karena kembali lagi berapa banyak sih orang yang mengunduh BRS BPS berapa banyak sih orang yang membuka web BPS kalau nggak lagi nyari data untuk penelitian dan sebagainya gitu ya mungkin sangat terbatas sekali gitu. Jadi menulis ini kalau bagi saya itu salah satu jalan saja untuk menuju meningkatkan kontribusi kita kepada BPS. Ada banyak jalan lain gitu ya yang menyukai infografis silahkan, menyukai video silahkan. Karena ada video yang ngomongin uang itu ya, itu kan menarik juga itu memarkan informasi, yeah. tapi dengan ah. video yang menarik gitu. Itu dari BPS kayaknya belum ada ya ngomongin data gitu, tapi dengan dikemas video yang menarik gitu. itu mungkin bisa jadi menjadi apa namanya uh, inspirasi bagi teman-teman yang menyukai uh, fotografi dan videografi. Iya, Mudah-mudahan nanti bisa dari BPS Provinsi Sultra memulai, Ibu. Ya, yeah, kami tunggu, kami tunggu. Nanti menginspirasi ke provinsi yang lainnya. Iya, uh, mungkin cukup ya, Mas Azwar. Uh, karena ini kebetulan waktu kita nanti sampai 11.30 waktu Indonesia Tengah dan ini kurang lebih 56 peserta sudah banyak sekali. Chat pertanyaan yang masuk. Uh, jadi, mungkin mudah-mudahan nanti bisa semua terjawab, ya, Ibu. Tasmilah. kalaupun tidak, mungkin nanti uh, apa bisa melalui, dibalas melalui, apakah itu chat atau mungkin tulisan nanti, ya, uh, seperti itu. Baik, uh, saya ke pertanyaan melalui chat di Zoom. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dahliani. Beliau adalah kepala uh, koordinator fungsi statistik. Produksi BPS provinsi Sulawesi Tenggara ini mau tanya, maaf, beliau lagi di jalan sekarang. Kalau kita sudah membuat atau sudah mencoba menulis beberapa opini, namun untuk mengirimkan ke media lokal, saya merasa tulisan saya itu kurang layak. Nah, gimana supaya kita itu pede untuk mengirimkan tulisan tersebut? Nah, terima kasih. Kayaknya ini. Hampir semua punya masalah seperti ini ya, Ibu Tasmina. silahkan Ibu ya. Okay. Terima kasih Ibu Dahliani. Salam takzim Ibu. Uh, oh ya Ibu itu muncul di video. Ge, okay. salam Bu, salam kenal dari saya. Ge, okay. okay. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Uh, bagaimana supaya kita pede gitu dengan tulisan kita gitu ya untuk kita kirimkan ke media gitu. Dikirim saja Bu gitu. Jadi itu sekaligus sebagai challenge bagi diri kita gitu ya. Sebenarnya tulisan saya ini sudah layak belum sih di media gitu. Dan tenang aja, redaktur itu tidak akan uh, tidak akan ibaratnya mengolok-olok kita gitu ya. Atau mungkin mau kenal aja tidak loh bu gitu. Jadi apa-apa, deh dia -apa, aja bu dikirim. Dan redaktur juga akan tidak akan seperti lambe turah gitu ya memposting tulisan kita ini loh Budah Liani ngirim tulisan ke media ini dan dan tidak layak muat gitu. Jadi tidak ada yang tahu, hanya ibu ya, ibu yang mengirim dan redaksi saja. Jadi pede saja, Bu. Itu kalau itu sekaligus menjadi eh, apa namanya tantangan bagi kita. Kalau misalnya dimuat, oh berarti selama ini saya hanya terlalu minder saja gitu. Ternyata tulisan saya itu sudah layak muat gitu ya. Kalaupun misalnya belum layak muat, itu menjadi menjadi apa ya? Eh, momen untuk proses kita memperbaiki apa yang kurang ya oh bisa ditanyakan ke Mas Junet Mas Junet tolong dong baca tulisan saya ini kok belum muat itu kira-kira di mananya oh ini loh bu di paragraf awal tuh harusnya sudah langsung masalah ini loh bu di paragraf akhir itu harusnya sudah menjawab permasalahan apa yang tadi disampaikan di awal ini loh bu angkanya kebanyakan orang jadi bosen untuk membaca tulisan kita itu karena isinya angka semua gitu seperti itu jadi baik saja Bu gitu karena redaktur pun juga tidak kenal kita gitu ya dan juga tidak akan uh, apa ibaratnya uh, memberitahukan kalau misalnya uh, tulisan kita uh, tidak layak muat karena ini ini dan sebagainya gitu. Jadi semangat Ibu, semoga lolos di uh, media. Nggih. Yeah. Matur suat, Bu, matur suwun. sami-sami Bu Dahlia yeah. Bu Ani sekarang lagi di Cengkareng sebentar lagi boarding ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar Bu perjalanannya. Nggih. Yeah. Yeah. Fi amanilah Bu Dahlia, semoga selamat sampai tujuan. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Wantorun. Ya, want ya. want Mangga. Terima kasih Bu Ani. Ya. Masih mute Mas Pak Junet? Oh ya mohon maaf. Uh, sepertinya ini menjadi masalah uh, kebanyakan di kita terutama di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana memulai, kemudian rasa malu itu masih ada, uh, dan ini juga mungkin nanti Pak Aluk nanti di akhir acara akan memberikan semacam uh, mau dibawa kemana ini, uh, apa namanya ngobras kita yang seperti ini. Ini sudah edisi yang kedua, yang pertama dulu itu oleh Pak Kadir itu memang teori-teori dan sekarang lebih ke praktik, ya lebih banyak contoh dari Ibu Tasmila. Nah kita berharap ke depan itu mungkin bukan lagi seperti ini tapi langsung menulis kemudian dikoreksi sama ibu Tasmila atau bagaimana seperti itu atau malah kalau menurut saya kenapa ibu Tasmila itu nggak bikin semacam ini aja bu ya konsultasi Tasmila misalnya <tuh> untuk penulisan jadi misalnya ada yang malu-malu baru memulai itu boleh tuh kirim ke ibu Tasmila kemudian dikoreksi sebelum kita kemudian mengirimkan ke media karena malu merasa tidak pede itu memang hampir semua Uh, pemula itu akan mengalami seperti itu. Ya mungkin bisa dikomentari dulu sambil kita menunggu yang raise hand. Walaupun sudah ada juga sih pertanyaan yang masuk lewat chat. Iya kalau uh, membaca gitu ya masukan gitu, beberapa temen itu di komunitas PBM itu juga uh, sering melakukannya gitu ya. Tapi kalau intensif uh, me, apa namanya mendampingi itu kuatir nggak kepegang pak gitu karena. Kalau saya sendiri sekarang lagi mau tesis, jadi uh, khawatir nanti apa namanya, uh, tidak amanah gitu ya ke teman-teman. Tapi, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki tulisan, bapak ibu semuanya sudah memiliki tulisan, terus uh, uh, minta tolong dibaca gitu ya kali aja ada masukan dari saya gitu ya silahkan saja gitu tapi kalau misalnya mendampingi dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir gitu saya khawatir tidak kepegang gitu seperti itu kayak menyapih ya bayi <laughs> seperti itu ya nyuapin pak iya nyuapin <laughs> yeah. uh, tapi nanti kalau misalnya dari BPS Ultra ingin apa namanya pendampingannya efektif walaupun tidak tidak ya benar-benar dari paragraf pertama mungkin boleh ya bu ya nanti seperti itu ya Ya silahkan saja, tapi uh, itu tadi sudah ada sudah ada apa ibaratnya sudah ada draft dulu gitu. Sudah oh, iya. ada draft dulu yang akan ditulis. Jadi misalnya uh, saya mau yang saya tulis tuh ini temanya gitu, draft saya ini gitu. Jadi kan saya tidak dari nol gitu ya untuk me me memberikan masukan. Seperti apa yang mau? Eh, sudut pandang seperti apa yang akan ditulis itu paling enggak sudah ada ada gambaran gitu. seperti itu pak gitu. iya karena kadang memang lingkungan itu sangat mempengaruhi ya ketika di kantor sudah ada yang menulis terus eh, masuk terus ke media-media lokal ataupun nasional itu kadang membuat kita oh kayaknya saya juga bisa nih akhirnya kita kan terpengaruh untuk memulai kayak sekarang nih kita mendengarkan ibu Tasmila kayaknya langsung oh ternyata kalau sudah ada kerangka terus ada data-data bisa nih ternyata kita mulai tapi ketika misalkan besok atau mungkin seminggu kemudian udah hilang lagi tuh semangatnya udah mulai luntur lagi bahkan ya nanti ngobras ketiga mulai lagi kayak gini motivasi lagi seperti itu. Baik, mungkin saya melangkah ke pertanyaan melalui chat. Ini ada pertanyaan lagi lagi dari luar ya dari BPS Kota Magelang atas nama Ibu lestari Indriani. Eh Bu Tasmila mohon dibagi tips untuk membagi waktu antara keinginan menulis dengan kesibukan di kantor dan rumah tangga. Terkadang rasa lelah sudah mendera kalau sudah sampai di rumah. Sementara Mbak Tasmila adalah istri dan ibu dengan lima orang putra, tetapi tetap konsisten menulis. Terus langsung ya ke pertanyaan yang keduanya. Kalau di jurnal, sumber referensi kan wajib tuh kita cantumkan. Nah, kalau menulis opini seperti yang Ibu Tasmila lakukan, apakah itu juga wajib? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Lestari dari Magelang nih kota <goda> kota kelahiran saya ya, kampung halaman saya. Uh, salam kenal, Ibu. Kemudian untuk membagi waktu ini ya, sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang mudah juga Bu bagi saya pun saya sampai saat ini juga masih belajar. Tapi yang saya lakukan itu adalah memaksa, memaksa diri saya untuk membaca tiap pagi. Itu saya kan langganan koran e-paper Kompas dan e-paper Republika. Jadi pagi itu saya membaca dua koran tadi. Apa sih yang sedang dibicarakan oleh dua koran nasional ini? Apa yang menjadi headline-nya? Opini apa yang sudah ditulis di koran tersebut itu. Jadi paling enggak itu akan membuat saya itu update gitu ya dengan dengan berita terkini. Itu yang pertama saya lakukan di pagi hari. Terus Uh, ya sama kalau di pagi hari ya apa menyiapkan yang lain-lain ya seperti ibu-ibu yang lainnya kemudian di sela-sela waktu di setelah waktu misalnya menunggu menunggu anak gitu ya atau mungkin juga eh, uh, uh, di sela waktu yang lain lah waktu istirahat atau mungkin uh, di selang kalau ngantor berarti di, di kantor gitu ya sambil istirahat gitu aduh sambil ini mengeluruskan ini misalnya gitu ya sambil buka twitter kalau saya jadi memang lebih banyak saya akan membaca berita itu di, di, langsung di Twitter, bukan di saya ketik misalnya di kompas kan itu enggak, tapi saya di Twitter. Karena kalau di Twitter tuh sudah ter apa ya? Biasanya berita-berita yang penting gitu ya. Ya ada yang enggak penting kan bisa kita skip aja gitu ya ininya beritanya. Tapi kalau misalnya langsung kompas Dauton, itu kan di situ ada tumplek-plek berita artis, berita kriminal, berita apa yang tidak relevan dengan dengan ilmu pengetahuan yang ingin saya peroleh gitu. Jadi saya langsung di Twitter, kalau itu beritanya menarik dan terkait dengan dengan tema-tema yang apa ibaratnya itu akan menambah pengetahuan bagi saya gitu ya kemudian bermanfaat untuk e, tulisan saya saya akan melanjutkan baca kalau tidak ya sudah scroll, scroll 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 gitu Nah itu yang yang saya lakukan dan bagaimana Terus kapan buka e, brs nya atau publikasi BPS nya nah biasanya ketika saya membaca berita tadi di Twitter atau mungkin di koran tadi ya saya screenshot dulu gitu saya screenshot atau saya tulis di blok not kecil gitu. Nanti ketika di akhir pekan atau mungkin di sela waktu yang agak luang, saya akan membuka publikasi BPS. Ada enggak sih data ini di BPS gitu ya. Kemudian di di apa namanya? di publikasi yang lain gitu atau mungkin di angka di kementerian lembaga lain ada enggak data ini. Gitu? Kemudian mengeksekusinya ya ketika di akhir pekan ya, ketika uh, kita tidak ngantor, tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas yang lain gitu dan itu pun tidak selalu jadi sebuah tulisan dalam sekali duduk gitu ya di tiap pekannya itu gitu. Kadang ya cuma dua paragraf gitu ya sudah mentok gitu. Ya enggak masalah karena yang akan kita kejar itu adalah konsistensinya gitu. Jadi jangan sampai menulis seset, seset, seset jadi satu tulisan apa ini kirim gitu ya. Tapi nanti menulis lagi bulan depan lagi gitu. itu itu ya boleh saja kalau memiliki gaya seperti itu, tapi kalau saya saya lebih suka yang sedikit-sedikit tapi tidak terasa gitu ya. Tapi itu menjadi suatu apa ya, menjadi sebuah kebutuhan gitu ya untuk membaca apa namanya, membaca berita gitu ya atau membaca data-data gitu. Tapi untuk setiap rilis BPS gitu ya, terutama yang kayak TPT pertumbuhan ekonomi, kemiskinan gitu ya atau mungkin tentang IPM itu saya akan memaksa diri saya untuk kalau sempat ya mengikuti Pak Kecuk ya, rilisnya Pak Kecuk, tapi kalau misalnya masih di lapangan atau mungkin ada kegiatan lain, saya maksa untuk mengunduh, mengunduh dan me, me apa ya? memutar YouTube-nya gitu. Memutar YouTube-nya Pak Kecuk itu tadi. Karena terkadang yang disampaikan Pak Kecuk itu tidak ada di BRS gitu. Dan saya saya download juga paparannya Pak Kecuk itu tadi, PPT-nya itu tadi gitu ya. Karena ada banyak informasi yang menarik di sana. Karena kalau BRS kan seperti sudah ada pakemnya gitu ya, kalau saya rasakan itu gitu. Nah, tapi kalau paparan Pak Keju kemudian juga eh, videonya di YouTube itu gitu, itu itu menambah informasi bagi saya gitu. Misalnya menaik itu karena apa? Oh ini loh yang mendukung gitu. Biasanya kan bagaimana perdagangan besar, bagaimana apa namanya itu eh, produksi semen gitu ya untuk mendukung konstruksi dan sebagainya itu kan kadang ada ya itu ditampilkan ya. Itu itu kalau bagi saya menjadi informasi yang berharga. Jadi uh, kuncinya Bu Lestari kalau bagi saya adalah memaksa diri untuk membaca gitu. Meskipun cuma 10 sampai 15 menit, mengalihkan 10 sampai 15 menit tadi dari scroll-scroll uh, story WA gitu ya menjadi scroll-scroll Twitter atau berita. Itu saja gitu. Cuma 10 sampai 15 menit saja, tapi rutin seperti itu. Mungkin Bapak-Ibu yang lain punya tips yang berbeda silahkan ya, karena setiap orang kan pasti seleranya dan uh, stylenya juga berbeda. Iya. Yeah. Okay. Baik. Twitter ya Bu ya, berarti bukan uh, Facebook atau mungkin malah ngikutin uh, apa ya, uh, TikTok. vlog, <laughs> TikTok. Enggak, <laughs> kalau saya Twitter, lebih banyak di Twitter. Dan langganan koran gitu ya. Langganan e-paper. kadang kalau misalnya kita gunakan smartphone, misalnya handphone, itu malah buka. Uh, YouTube misalnya ya ketemunya uh, Denis apa lagi berantem sama Dewi Persik misal gitu ya. Bukannya sama Uya Kuya ya? Oh iya Bukanya. ya. Oh salah update berarti ya. Kayaknya Luna Maya udah ikutan tuh Bu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ini kita masih ada waktu kurang lebih tujuh menit. Nanti uh, kalau di jadwal itu kan di 11.20 itu nanti akan ada uh, penutup dari uh, Pak Aluk yang memang selama ini menggawangi uh, tim penulis teman-teman penulis dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara masih ada sekitar tujuh menit mungkin teman-teman dari BPS Sultra nih masih baru satu tadi yang bertanya oh ya sambil menunggu ini ada informasi dari teman-teman panitia terkait dengan sertifikat mungkin bisa ditampilkan silahkan teman-teman mengisikan daftar hadir ya melalui link s.bps.go.id/sertifikat s3 ya ada di kolom chat juga dan ini kita tampilkan sertifikat s3 ketika telah mengisi daftar hadir nanti otomatis akan mendapatkan email berisi sertifikat seperti itu nah untuk materi ya materi dari butasmila itu bisa di-download pada link silahkan ditampilkan teman-teman s.bps.go.id/materi-menulis-dua ya, materi menulis 2. oh ini ada yang bertanya nih dari uh, bu anti ya bu anti uh, koordinator fungsi bps provinsi sulawesi tenggara statistik distribusi Uh, mau tanya nih Mbak Tasmila, ada nggak sih masa di mana mood Mbak Tasmila itu tidak mendukung, tetapi harus menulis? Nah, gimana kualitas tulisan Mbak ketika itu? Jadi kayak dituntut menulis, tapi lagi nggak mood ini? <laughs> ya silahkan, Mbak Tasmila. Ya terima kasih Bu Anti, salam Takzem, Ibu Anti, koordinator fungsi statistik distribusi di BPS Sulawesi Tenggara, gitu. Ya. Jadi ada ada masanya nggak ketika nggak mood gitu. Yang sering terjadi itu saya pingin nulis tapi pikiran lagi penuh dengan urusan yang lain itu. Jadi nggak tahu ya. Kalau saya tuh pinginnya pinginnya itu nulis gitu bu, pinginnya nulis gitu ya. Tapi terkadang eh, pikiran itu tidak apa ya. Mungkin ada keluarga yang harus dipikirkan gitu ya atau mungkin Masalah keluarga besar, atau mungkin masalah yang lainnya, gitu ya, sehingga menguras pikiran. Dan saya sendiri itu tidak sempat, gitu ya, tidak sempat untuk menulis, gitu. Jadi, kalau seringnya sih seperti itu. Kalau misalnya jenuh, jenuh itu ya pernah merasakan gitu ya. Tapi kemudian saya lawan gitu ya, ketika saya udah lah, nggak nulis juga, nggak apa-apa. Gantian yang mudah saja, pernah, pernah terasa seperti itu gitu ya. Tapi kemudian saya lawan gitu, enggak karena sekalinya saya berhenti menulis gitu ya saya akan lebih sulit lagi untuk uh, memulainya kembali gitu dan itulah pentingnya uh, lingkungan atau komunitas yang mendukung itu ya kebetulan saya juga di komunitas perempuan BPS menulis komunitas PBM itu di sana tulisan-tulisan uh, dari teman-teman yang baik media lokal kemudian juga media elektronik media nasional akan kita upload dan biasanya juga saya saya posting juga di grup WA tadi tulisan-tulisan di luar anggota misalnya tulisan orang BPS di luar anggota akan saya saya posting di situ juga dalam rangka untuk apa? Untuk memotivasi teman-teman yang ada di situ. Terkadang saya juga belum sempat nulis gitu ya. Kemudian lihat eh, postingan tulisan teman yang lain gitu terasa apa ya? Tergugah, terprovokasi gitu ya untuk menulis gitu. Itulah salah satu eh, fungsinya lingkungan atau komunitas yang mendukung. Jadi ketika misalnya saya lagi rasa enggak mood gitu, lihat tulisan orang lain itu sudah kayak terbakar saja. Oh iya, saya akan nulis ini, saya belum nulis gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau iya. mengatasi masa tidak mood selain itu kan motivasi dari luar ya kalau lingkungan itu, tapi kalau dalam diri saya sendiri, saya harus memaksa diri. Karena apa? Karena sekalinya berhenti akan lebih sulit lagi memulai meskipun dalam proses saya memaksa tadi cuma dapat satu paragraf tidak masalah nanti uh, minggu depan dapat satu paragrafnya tidak masalah yang penting tidak berhenti itu saja bu bu anti gitu ya itu yang uh, selama ini mampu menjaga konsistensi itu ya memaksa diri meskipun cuma dapat satu paragraf itu jadi yang penting jangan berhenti itu aja bu kalau dari saya bu Baik, terima kasih Ibu Tasmila. Ini masih ada waktu, kebetulan Pak Aluk juga masih di perjalanan. Sekarang pukul 11 lewat 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada pertanyaan, ada nggak Mbak penciri tulisan yang dimuat di media nasional dan media lokal? Dari berbagai media yang dituju dan dimuat, bisa nggak diceritakan karakteristik tulisan di media tersebut? Kompas bagaimana, Republika bagaimana, Sindo bagaimana, dan lain-lain. Nah, terus masih lanjutannya, apa ada perbedaan karakteristik antara tulisan yang dimuat di media cetak dan media online nasional? Ya, begitu ya. Ini sepertinya salah satu tim dari BP Sultra yang uh, dia selama ini terus ingin menuju ke nasional, cuma enggak, enggak, enggak gol terus gitu. Ya, silahkan belum belum oh. pak. Iya masih masih mencoba terus belum ya. belum. Ya. Bisa jadi uh, mencoba yang setelah ini nih kayak saya kan kemarin mencoba sampai berapa belas kali gitu. Kalau misalnya di sebelas kali kemudian saya berhenti gitu. Padahal ternyata kuatnya di nomor di percobaan yang ke-12 kan betapa ruginya gitu ya saya di ya. Di, di, di proses sebelumnya itu gitu. Jadi amin, belum amin saja. amin benar benar. Hanya masalah ya. waktu saja gitu ya. ya. Hanya masalah waktu. Ya silahkan dijawab pak. Ya. Untuk karakter media nasional itu hampir sama kalau saya perhatikan ya baik Kompas maupun Republika itu kalau koran Sido itu saya nggak memperhatikan nggak begitu memperhatikan sekali karena kalau misalnya tidak dimuat di koran Republika saya ngirimnya ke koran Sido seperti itu saja gitu. Nah kalau yang saya perhatikan itu kalau koran Kompas itu sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu. Jadi sesuai dengan apa relevan lah relevan dengan ilmu yang yang kita miliki itu satu. Terus yang kedua juga ada sesuatu menarik apa sih yang sama sih Kompas Republik itu sama uh, wacana uh, apa ya sudut pandang apa yang akan diangkat dalam tulisan kita yang belum dibahas oleh penulis yang lain itu kuncinya jadi perlunya kita untuk membaca tulisan opini di media yang akan dituju itu juga untuk mengetahui tulisan seperti apa saja yang dimuat di media tadi yang pertama kemudian Kalaupun misalnya tema itu sudah dimuat, perspektif apa gitu ya yang sudah pernah dimuat di sana. Ini 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 menjadi penting bagi penulis untuk mengetahui atau menciri gitu ya, menciri uh, tulisan seperti apa yang layak dimuat di dua media tersebut itu. Kalau yang saya perhatikan ada sesuatu yang menarik yang belum diungkap oleh banyak orang gitu ya, dan itu membuka wawasan bagi pembaca gitu ya menjadi oh iya ya itu menjadi sebuah masalah gitu ya. Oh iya ya, itu harus segera ditangani gitu. Jadi membuka yang yang seperti itu gitu. Itu itu cirinya. Kemudian bagaimana dengan media online nasional? Nah, kalau media online nasional itu kalau yang saya ini tuh harus berdasarkan dengan apa ya? bahasanya itu lebih <tuh> apa? <tuh> lebih bombastis gitu. Apa sih bombastisnya? Lebih kayak bahasa di sosial media itu. Jadi kita bisa dengan gaya bercerita, gitu ya. Kalau misalnya di kolom detiknews ya, bapak ibu kalau karena yang media media online nasional yang banyak pembacanya itu kan kolom detiknews itu dan juga memberikan honor yang lumayan 500.000 ribu ya lumayan lah untuk mak mak itu untuk untuk jajan dan me-time gitu. Nah itu di kolom detiknews itu bisa kita dengan gaya bercerita. Tapi gaya bercerita ini tidak bisa kita terapkan di uh, media mainstream nasional ya media cetak ya meskipun sekarang media cetak pun juga mereka posting juga di platform digital mereka ada misalnya opini kita di Koran Kompas akan di, di posting juga di Kompas ID gitu ya kemudian yang muat di Koran Republika akan diposting juga di uh, republika.co.id nya gitu, seperti itu Nah kalau di kedetek itu kita bisa dengan gaya bercerita kayak misalnya Pak Junet ketika pengawasan kelapangan menemukan fenomena yang terjadi itu seperti ini Oh kesejahteraan petani atau mungkin karena di Sultra ya bagaimana sih di Konawe itu kondisinya gitu itu kan yang sempat rame-rame kemarin itu ya tentang tenaga kerja asing yang di sana gitu aslinya iya, seperti bener. apa sih yang di sana itu itu bisa diceritakan gitu ya Fen fenomena yang terjadi di sana gitu bahwa keberadaan uh, proyek strategis nasional itu apakah kemudian membangkitkan perekonomian masyarakat di, di kanan kirinya gitu itu bisa kita bercerita demikian itu kalau di media elektronik Terus biasanya dengan isu yang benar-benar terkini kalau di media elektronik tadi. Jadi maksudnya isu yang terkini itu ya rame sekarang apa? Ya itu kita tulis gitu ya. Apa yang menjadi berita ini? Berita apa? Itu yang kita kita tulis dan fleksibel untuk jumlah katanya. Itu yang saya perhatikan sih Pak gitu. Dan biasanya saya ketika menulis di media cetak akan mengirim ke kolom detik news gitu ya. Tidak bisa tulisan saya yang dengan gaya bahasa ke media cetak tadi kemudian saya kirim ke detiknya tuh peluang muatnya kecil harus di harus frase sehingga lebih mengalir gitu lebih kayak apa ya? Ya, ya orang bercerita gitu seperti itu itu yang yang pengalaman saya selama ini ya mungkin juga dari Bapak Ibu teman-teman penulis semuanya yang pernah pengalaman ke media uh, elektronik nasional gitu itu yang saya rasakan seperti itu tidak serta-merta tulisan dari yang saya kirim ke Kompas atau Republika kemudian saya kirim ke kolom detiknews itu akan langsung semua tidak tapi harus direparafrase sehingga menjadi sebuah cerita yang ngalir gitu ya. Cerita yang yang lebih lebih apa ya? Lebih lebih menarik lah seperti orang bercerita, seperti storytelling lah ibaratnya seperti itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan juga tulisan-tulisannya Iqbal Aji Daryono itu ya yang banyak membuka kelas pelatihan juga itu itu kan benar-benar bercerita gitu. Nah kalau kita sebagai orang BPS ya bercerita yang disertai dengan data gitu, itu itu uh, semoga yang menjadi kelebihan kita bagi orang BPS ketika menulis di uh, media apapun itu. Demikian Pak Jun. Iya, baik. Uh, terima kasih Bu Tasmila. Benar-benar obrolan yang sangat berbobot walaupun santai ya seperti itu. Bahkan dari awal sampai akhir, Bu Tasmila itu powernya luar biasa sampai akhir masih sangat uh, luar biasa ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.25, dua Selanjutnya akan ada apa namanya arahan dari Pak Aluk, terutama untuk teman-teman penulis di BPS Sultra. Ke depan ini akan seperti apa? Ya, mohon maaf Pak Aluk masih perjalanan ya Pak ya, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, masih Mas. Iya, oke langsung saja Pak. Ya silahkan. Oke terima kasih Mas Junet. Uh, terima kasih, Mbak Tasmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah ya, acara pagi ini bisa terwujud uh, Mohon maaf nih, Mbak ya, kali lagi di luar perkiraan ternyata uh, pesawat saya yang tadinya langsung ke Kendari transit di Makassar, jadi datang ke Kendari terlambat begitu, terlambat hampir 40 menit. Bapak Ibu sekalian, uh, uh, batas Tasmila ini. Eh, sahabat online saja ya online saya gitu dan saya juga belum pernah ketemu ya mbak sebetulnya belum, saya belum, juga pernah ya mbak Eh. <laughs> uh, Wablu uh, ini guru saya dalam masalah penulisan jadi saya dulu pernah bikin tulisan di kolom detik news itu mbak Tasmilah yang anu yang apa membimbing saya begitu dan sampai dimuat di detik news juga saya juga selama ini masih lo coba kontak terus beberapa penulis di BPS ini Pak Kadir Ruslan orang yang dari Buna itu kemudian Pak Udin saya Pak Iswadi juga ya juga Pak Sairi juga ya. coba kontak terus dan dulu memang eh, kalau nggak salah Pak Kadir mau bikin komunitas penulis eh, di BPS ya tidak ibu-ibunya katanya jadi walau sekarang apa sudah terjun atau tidak nah, untuk di Sultan sendiri mata Semirah, saya ya agak surprise jadi ya di, Sultan ini potensi teman-teman penulis itu besar sekali, Mbak. Malah saya sudah pernah dapat kompilasinya dari Pak Sleman itu tulisan kompilasi teman-teman se Mbak. Itu luar biasa, Mbak. Luar biasa bagus banget gitu ya. Uh, sudah dikompilasi, sudah di setting layout bagus. Kalau ada kesempatan akan kita uh, apa? bukukan begitu, kita cetak kumpulan ada kesempatan. Nah, untuk uh, sekarang ini, Mbak, uh, saya komunikasi dengan beberapa teman yang biasa menulis di Sultra, intinya memang selama ini sepengetahuan saya teman-teman eh, eh, belum ada yang nembus media nasional di kemarin kita diskusi ya coba kita cari informasi sharing pengalaman dari batas merah gimana sih bisa sampai nulis sampai 100 berapa sekarang mbak 100 50 artikel ya kalau nggak salah Mbak ya opini ya 120, di media nasional, 120 ya, ada, Pak Ahmad 120 120 Mbak ya terus saya baca terus di uh, ya selalu ada di sana. Jadi potensi teman-teman besar sekali, Mbak. Kemarin kita coba saya dengan teman-teman ngobrol lagi, kita rancang eh, apa, eh, apa semacam eh, pelatihan gitu ya. Tapi teman-teman belum sadar juga bahwa sekarang ini kondisi pekerjaan kita lagi numpuk-numpuknya, lagi berat-beratnya lah begitu ya. Ada kode, SPTK, karena sosial, SITASI, juga ada kegiatan lain dari bidang lain. Cuma saya pikir kalau nunggu kitanya ada waktu kapan sih begitu ya? Karena eh, skip harus kita laksanakan saja begitu ya dengan kondisi yang ada dan mengemas kegiatan yang kira-kira eh, bisa disesuaikan kondisi kita yang ada. gitu. Misalnya nanti coba saya bikinkan itu ya, eh, diskusikan juga teman-teman, format acaranya seperti ya, seperti gimana. Mudah-mudahan Mbak Tasmila bisa apa memberikan materinya lagi untuk eh, kita yang akan datang. Eh, oke seperti itu Mbak. Eh, Sekali lagi terima kasih kepada Amat Tasmila, juga kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kegiatan ini menjadi jalan kebaikan dan keberkahan serta manfaat untuk semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu kita benar-benar pas, jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih Ibu Tasmila ya pahalanya Sama -sama, luar biasa. Telah amin, amin, amin Sharing kepada kita semua mudah-mudahan kami uh, semua yang mengikuti materi pada hari ini wabil khusus teman-teman di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengikuti jejak dari Mbak Tasmilah. Kalau Mbak Tasmilah dalam kurun waktu 5 atau 6 tahun 120, mudah-mudahan kita paling dua tiga tahun bisa sama atau mungkin lebih dari itu, amin, amin. lebih, amin. lebih, amin. harus lebih, lebih mudah juga soalnya. ya. kemudian terima kasih juga buat bapak ibu koordinator fungsi uh, yang sempat hadir pada hari ini, kemudian teman-teman uh, baik yang dari BPS provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari uh, luar BPS provinsi Sulawesi Tenggara ataupun yang bukan dari BPS yang telah dengan sangat uh, penuh antusiasme menghadiri acara pada hari ini. Uh, saya mau teman-teman panitia dan seluruh yang merancang kegiatan ini mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan sampai jumpa di acara Ngobras edisi 3. mungkin sebelumnya ada mungkin yang disampaikan penutup dari Ibu Tasmila mungkin kata-kata mutiara yang yang bisa dipegang nih sama teman-teman pamungkas. Ya mungkin bukan kata kata mutiara ya Pak Jinet ya, tapi lebih kepada ya kita saling motivasi ya. ya motivasi gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan penulis semuanya, teruslah menulis gitu ya. Karena dengan menulis temukan keajaiban dan tanpa kita sadari gitu ya. Dengan menulis itu akan menambah keterampilan kita gitu ya. Dan menulis itu ya. sendiri demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sampai jumpa di Koran Nasional wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kata-kata motivasi tadi sekaligus dari mila sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini baik teman-teman semua sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ngobras edisi ketiga